بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله، شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى كرانا dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah سبحانه وتعالى. الحمد لله pada malam ini atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menghubungkan tali silaturahim, walaupun saya kira ini adalah pertemuan kali pertama di antara kita dan ada beberapa kerat hadirin hadirat muslimin muslimat di sini. Sebahagiannya sudah saya kenali, ada dari kampung sebelah kampung saya, ada rakan-rakan yang pernah belajar sekali dengan saya di Mesir dulu, dan beberapa rakan-rakan serta kenalan-kenalan yang lain. Alhamdulillah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada ahli jawatan kuasa masjid kerana sudi menjemput saya untuk memberikan kuliah ataupun ceramah pada malam ini di sini. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi kepada mukaddimah kuliah kita pada malam ini, sukacita saya nak maklumkan di belakang sana ada dua wakil jururakam dari Pulau Pinang yang didatangkan khas secara langsung, satu AKS. Bagi yang selalu tengok kuliah saya di YouTube, sudah sedia maklum AKS bermaksud Abu Khadijah Studio, saudara Rahmat yang baju hitam tu. Yang belah kanan ni saudara Nazih dari MIPP, Majlis Ilmu Pulau Pinang. Jadi mereka datang ni minta sedikit bantuan ataupun dana khas bagi melicinkan perjalanan program, di samping nak menguruskan penerbitan dan produksi bagi ustaz-ustaz yang kita semua ni nak tengok dalam YouTube nanti insya-Allah. Jadi ikhlaskan diri kita setakat yang kita mampu, setakat yang kita terdaya untuk melicinkan program ini insya-Allah. Jadi tajuk yang ditaklifkan kepada saya pada malam ini ialah masyarakat masa kini dan sakaratul maut. Jadi bila kita lihat kepada tajuk yang sedemikian rupa, masyarakat masa kini, satu lagi skop, dan sakaratul maut, saya pun tak diberi penjelasan yang terperinci apakah konteks yang ingin dibawa di dalam tajuk ini. Apakah yang memberi tajuk ini menganggap bahawa masyarakat masa kini sudah hanyut dengan dunia masing-masing, sudah mengabaikan
kadang-kadang urusan pengabdian kita dengan Allah, urusan pengabdian kita dengan pencipta kita, sehingga kadang-kadang kita ni dalam hidup lalai, kita dalam hidup cuai, kita dalam hidup leka. Lebih-lebih lagi perkara yang akan kita hadapi ini tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan secara tepat, iaitu kematian. Sebab bila sebut tentang kematian, dia boleh datang kepada sesiapa pun, di mana-mana tempat sekalipun dan di waktu mana sekalipun. Walaupun demikian, sebagai mukaddimah pada malam ini, saya nak menjuruskan kepada tujuan asal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menciptakan kita antara sebahagian daripada makhluknya yang tidak terbilang dan terhitung banyaknya. Antara yang paling jelas antara makhluk yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima beban dosa dan pahala, iaitu makhluk yang bernama manusia dan makhluk yang bernama jin. Dan kita salah satu daripada kelompok apa yang dinamakan sebagai manusia. Bila kita hidup hari ini dan wujud kita hari ini atas dasar kewujudan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita disifatkan hari ini juga datangnya daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apa jua perbuatan hari ini juga atas dasar lahiriah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Kalau kita ingin mengajukan satu persoalan sebagai contoh, apakah hukum Allah menciptakan kita? Adakah wajib bagi Allah menciptakan kita, iaitu manusia dan jin, atau cuma harus bagi Allah menciptakan kita manusia dan jin? Yang mana satu jawapan dia? Wajib atau harus bagi Allah buat kita? Yang mana satu? Wajib ke harus? Dah ada dua jawapan. Satu kata wajib, satu kata harus. Sebenarnya, bila hukum ini dia terlalu sinonim dengan alam kita, iaitu manusia. Hakikat yang sebenar, adakah hukum lima ini tertakluk juga pada Allah? Yang tertakluk dengan hukum lima, halal, haram, sunat, makruh ini cuma pada manusia. Tetapi perkataan ini digunakan untuk dirilit atau dikemistri dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dan menyenangkan manusia untuk memahami persoalan tentang Allah. Walhal Allah langsung tak terlibat dan tak tertakluk dengan segala hukum-hukum yang lahir daripada pengistilahan manusia itu sendiri. Apapun, Allah mesti menciptakan makhluk, sama ada manusia, sama ada jin, ataupun makhluk-makhluk yang lain. Untuk apa? Untuk membuktikan sifat ketuhanan dia. Dengan analogi yang cukup mudah, cuba bayangkan. Kalau saya datang pada malam ini ke surau hadirin hadirat, ke surau muslimin muslimat pada malam ini, dan saya duduk di sini sorang-sorang tanpa dihadiri oleh kawan-kawan semua, tanpa dihadiri oleh sahabat-sahabat semua, saya duduk sorang-sorang, lalu saya pun pasang mikrofon, saya pun berucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal tak ada orang pun. Dan malam ni saya nak memperkenalkan diri saya, iaitu ustaz nama sekian-sekian, asal sekian-sekian, bertugas sekian-sekian, umur sekian-sekian, anak isteri sekian-sekian, padahal tak ada orang. Tiba-tiba lalu 2-3 orang kat tepi surau, tengok duk cakap sorang-sorang. Dia kata apa kat saya agak-agak? Agak-agak dia kata apa? Ustaz ni tak berapa betul ini. Ustaz ni gila ke apa? Orang tak ada, tapi dia cuba nak promote, dia cuba nak berdakwah, dia cuba nak claim, dia nak cakap dengan siapa? Dia nak hebahkan diri dia ni, dia nak cerita diri dia ni pasal apa?
Tapi orang tak ada nak dengar. Begitulah. Kalau kita nak analogikan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan menunjukkan kebiadaban kita, tetapi nak memudahkan kefahaman kita tentang Allah. Bagaimana Allah nak claim? Bagaimana Allah nak umum? Bagaimana Allah nak memperkenalkan diri dia adalah Tuhan? Bagaimana Allah nak memperkenalkan diri dia tu pencipta, sementara dalam masa yang sama dia tak buat kita, dia tak buat makhluk? Nak claim kat siapa? Kita dia tak buat, makhluk dia tak buat. Seolah-olah ni bukan nak menunjukkan biadab, nak memudahkan faham. Akulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi kamu semua. Makhluk tak buat. Nampak tak? Itu percontohan yang saya nak bagi. Jadi untuk mengangkat martabat ketuhanan dia, martabat dia sebagai pencipta, dia mesti mencipta makhluk. Atas dasar itulah dia mencipta makhluk sebahagian besarnya yang sekarang dilingkungi apa yang dinamakan sebagai alam semesta. Apa yang dinamakan 7 lapis langit, apa yang dinamakan 7 lapis bumi, dan manusia dan makhluk-makhluk yang lain berada di tengah-tengah kelompok yang besar dan berlapis-lapis ini. Tujuan apa Allah cipta kita? Tujuan tadi. Atas dasar itu kita mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan atau menjadikan sesuatu perkara itu sia-sia. Allah tidak menjadikan sesuatu perkara itu batil. Bahkan Allah menjadikannya dengan penuh hidayah, penuh petunjuk, penuh hikmah. Dan hidayat ini perlu dicari, petunjuk ini perlu dicari, hikmah ini juga perlu dicari. Dia tidak datang sendiri. Atas hakikat itulah kita mengambil peranan daripada ayat ini untuk membuka mata hati, untuk membuka mata zahir kita pada malam ini. Mengenal erti sebenar mengapa Allah mencipta dan menjadikan kita dan sebahagian makhluk yang lain. Bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, tujuan yang sebenar ada beberapa kategori. Antaranya ialah supaya sekalian makhluk ini beriman kepada Allah, mengakui secara mutlak, mengakui secara total bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah pencipta yang sebenar bagi kita, Tuhan yang sebenar yang layak diibadahi, Tuhan yang sebenar yang layak disembah, Tuhan yang sebenar yang layak dipertuhankan. Tidak lain daripada itu. Kalau anda mencari selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bermaksud anda cuba mencari kesyirikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam awal-awal surah Al-Baqarah lagi. Antara sifat manusia yang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bil, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang dianggap dalam agama kita sebagai perkara ghaibiyah. Bukan semua manusia boleh memahami perkara ghaibiyah dengan baik. Kalau manusia ini, otak mereka, akal mereka, pemikiran mereka mudah untuk memahami perkara ghaibiyah, nescaya tidak akan muncul golongan-golongan etis dan golongan-golongan manusia yang tak mempercayai Allah dalam dunia ini sekarang.
Sebab untuk beriman, untuk berakidah, untuk mempercayai sesuatu perkara yang sememangnya tak mampu untuk kita tebak dengan panca indera yang lima adalah perkara yang terlalu sulit dan sukar. Bila membicarakan tentang Allah, Allah itu ghaib daripada kita. Tetapi kenapa kita tetap beriman dengan Allah? Kenapa kita tetap percaya dengan Allah? Kenapa kita tetap berakidah dengan Allah dalam masa kita tak nampak dia? Kita tak boleh tengok dia. Kita tak boleh bercakap dengan dia. Ini adalah soal keimanan. Dan orang yang mempunyai keimanan inilah yang dikategorikan sebagai manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Hakikatnya kalau anda perhatikan rukun-rukun iman yang enam, semuanya sememangnya ghaib daripada kita. Allah ghaib daripada kita. Malaikat-malaikatnya ghaib daripada kita. Rasul-rasul dan utusannya ghaib daripada kita. Kitab-kitab yang pernah diturunkan pun ghaib daripada kita. Hari kiamat pun tak berlaku lagi, ghaib daripada kita. Bahkan takdir yang Allah tentukan ini, qada dan qadar, baik dan buruk, semuanya adalah ghaib daripada kita. Mungkin diletakkan rasul dan kitab pada rukun iman, ramai yang bertanya, kalau kitab itu ustaz ghaib, bagaimana Al-Quran ada dengan kita sekarang? Tak ghaib pun ada dia. Faham tak pemaknaan ghaib pada kitab? Maksud pemaknaan ghaib pada kitab, sewaktu firman-firman ini turun pada Nabi Muhammad dulu, kita ada atau tidak zaman tersebut? Abang ada sekali dengan Nabi dulu tak? Ini maksud beriman dengan ghaib. Walaupun kita tak ada dengan sahabat, kita tak hidup masa hayat Nabi, waktu ayat-ayat ni turun, kita tetap beriman. Begitu juga dengan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni. Bukan Rasul tu ghaib, bukan Nabi tu ghaib. Tapi orang yang diberi peluang bersama dengan Nabi Adam, dia nampak Nabi Adam, dia beriman dengan Nabi Adam. Tapi kita dengan Nabi Adam, ghaib. Walaupun demikian, anda percaya pada Nabi Adam? Percaya, saya pun percaya. Dan begitu juga dengan kehidupan Nabi-Nabi dan Rasul lain, ghaib daripada hayat kita. Tapi kita yakin, kita beriman, mereka benar-benar wujud, mereka benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah wayuqimunas salah, mendirikan salat. Bila sebut mendirikan solat, inilah paksi sebenar yang membezakan kita orang-orang Islam yang beriman dengan orang-orang kafir. Hal lain lebih kurang sama. Sebab kita ni semua makhluk Allah. Kita hidup atas bumi yang sama. Hirup udara yang sama, makan rezeki yang sama, minum air yang sama, pakai pakaian dari jenis bulu yang sama, kenderaan kadang-kadang hampir sama, rumah pun hampir sama. Tapi yang membezakan antara orang Islam yang beriman dengan kafir, solat. Kenapa mesti solat? Sebab perbezaan sebenar orang yang beriman dengan orang yang kafir, orang kafir dia tidak tahu bagaimana nak menghubungkan dirinya dengan Allah dan bagaimana Allah nak berhubung dengan dia. Dan bagaimana dia nak menggunakan kitab suci yang turun pada Nabi untuk dia menjalankan kehidupan beragama dia. Yang ni tak ada pada orang kafir. Sebab tu kita lihat hari ini cara mereka berhubung dengan Tuhan mereka, cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan mereka, adakah melalui jalan ini? Tidak. Anda dapat perhatikan pelbagai bentuk sembahan, pelbagai bentuk ritual, pelbagai bentuk amalan yang konon-kononnya bila ditanyakan kepada mereka, sedang buat apa? Sembahyang. Sedang buat apa? Sembahyang. Tetapi berbeza atau tidak dengan cara kita, cukup berbeza.
Walaupun mereka kategorikan amalan dan ritual itu sembahyang, tapi itu bukan jalan yang sebenar untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbezaan sebenar hari ini bukan pada nama pun. Kalaulah hari ini kita nama Muhammad, orang sebelah nama John, adakah dia lebih Islam daripada kita? Tidak. Adakah hari ini kalau saya pakai kopiah, aban di depan tu pakai serban, adakah Islam dia confirm lebih daripada saya? Oh, kalau lagu tu saya akan pakai berbakul-bakul lagi lipat dia aja. Adakah hari ini Islam saya lebih kerana pakai baju Melayu, abang kat depan tu pakai baju t-shirt? Lebih Islam saya ke sebab baju Melayu dia pakai baju t-shirt? Tidak. Lebih ke kita kalau kita pakai seluar jean, orang pakai seluar slack, orang seluar slack Islam dia lagi tinggi daripada orang pakai seluar jean? Sebab tu ke? No. Islam yang sebenar ialah bila diperakukan dia menjalankan kehidupan dia yang beragama dengan ilmu dan pengetahuan. Dia benar-benar mengenal siapa itu Allah, siapa itu Tuhan dia, dan bagaimana dia nak menghubungkan dan mengibadahkan diri dia dengan Allah. Hari ini pakailah kopiah besar mana pun, serban besar mana pun, kalau tak sembahyang ada guna ke tak? Kopiah besar dah, serban besar tapi tak sembahyang, tak ada guna. Pakai jubah dah tapi tak sembahyang, ada guna tak bang? Tak ada guna. Perbezaan sebenar ialah apa? Perbezaan sebenar ialah bagaimana kita tahu untuk hubungkan diri kita dengan Allah. Sebab itu saya sebut semalam di Masjid Negeri Shah Alam. Kadang-kadang hari ini kita sembahyang, kadang-kadang hari ini kita solat, alhamdulillah. Allah hadirkan diri kita ini rasa untuk sembah dia. Tetapi permasalahan sekarang bila kita solat, kadang-kadang solat ketenangan tak sampai, kadang-kadang solat khusyuk entah ke mana, kadang-kadang solat tapi teringat benda lain, kadang-kadang solat fikiran menerawang entah ke mana, kadang-kadang mai masjid selipar buruk balik selipar baru. Faham ke tak? Baru sat tadi duduk semayang sekali, datang selipar buruk balik selipar baru. Kesian tuan dia. Tu yang semayang tu. Hakikatnya pasal apa jadi benda ni semua? Yang awal di depan, pemahaman tentang Allah, pengenalan tentang Allah, kearifan tentang Allah, itu berbeza antara satu dengan yang lain. Yang mana kita dahulukan sekarang antara mengenal Allah atau mengibadahi dia lebih awal. Beza antara kita kenal, beza antara kita rapat, beza antara kita cam dia. Baik, ada orang kenal cuma melalui gambar. Contoh Perdana Menteri kita. Kenal tak Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak? Aku kenal. Kenal kat mana? Padahal hak betul kat luar tak pernah, tapi tengok dalam TV. Kenal tu tengok dalam TV. Lain dengan orang kenal pernah tengok betul-betul kat luar. Kenal sama kenal, tapi Hani cuma kenal tengok TV. Hani betul-betul tengok muka lagu ni kat luar. Tapi hak lagi kenal, hak pi salam lagi, terima anugerah lagi, tahu dia duduk mana, tahu dia duduk sini, tahu dia duduk situ, tahu dia duduk sini, lagi lain. Tiga pengenalan ni dah cukup berbeza, walaupun semua kata kenal. Baik, kita ringkaskan pi ke yang nombor tiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa-apa yang direzekikan Allah, dianugerahkan Allah pada kamu, yunfikun. Apa maksud yunfikun? Infak. Infak. Bila sebut infak, jangan ingat infak ini hanya boleh berlaku pada orang yang lebih pada kita. Infak ini hanya boleh berlaku pada orang kaya. Infak ini hanya boleh berlaku pada orang ada duit. Infak ini hanya boleh berlaku pada orang berharta. No. Tidak ada diskriminasi daripada Allah dari sudut infak. Bila dia suruh kita berinfak, maksudnya ada benda yang tersirat. Apa yang perlu kita infakkan?
Hari ini bila sebut infak, aku ni orang miskin tak terlibat dengan ayat ni. Aku ni orang susah tak terlibat dengan ayat ni. Aku ni orang tak senang tak terlibat dengan ayat ni. No. Sebab Allah bagi manusia potensi dia, infrastruktur dia tidak sama. Kadang-kadang Allah beri kepada seseorang itu anugerah kekayaan, anugerah kemewahan, anugerah harta. Lalu apa yang perlu dia infak? Jalan tadi. Oh, aku ada banyak duit, tapi aku suka infak derma. Aku suka infak sedekah. Aku suka infak jariah. Okey, selesai. Habis yang lain, tidak semua potensi itu sama. Ustaz, walaupun saya tak ada duit, tapi Allah bagi saya akal dan otak yang bergeliga. Jadi kalau dalam mesyuarat, saya nak cadangkan lagu ni, saya nak cadangkan lagu ni, saya nak cadangkan lagu ni. Otak yang geliga ni tak ada pada orang kaya tadi, dia cuma ada pada harta. Jadi saya nak infak pemikiran saya untuk Islam, saya nak infak akal saya untuk agama saya. Dia boleh infak melalui kelebihan otak, akal dan kecerdikan dia. Tak ada masalah, Allah tetap menerima infak dia. Ustaz, saya tak kaya macam yang pertama. Saya tak cerdik macam yang pertama. Tapi saya ada ilmu, Ustaz. Dengan ilmu ni saya nak ajak orang lain. Dengan ilmu ni saya nak dakwah orang lain. Dengan ilmu ni saya nak seru orang lain. Dengan jalan ni saya nak berinfak ilmu yang Allah bagi pada saya. Saya nak kongsi dengan saudara-saudara Islam yang lain. Allah tak terima kah? Ke duit saja Allah terima. Ke akal saja Allah terima. Ilmu pun Allah terima. Mari pula anu mumpak, saya tak kaya macam yang pertama. Saya tak geliga macam yang kedua. Saya tak ada ilmu macam ustaz yang ketiga. Tapi Allah bagi saya tubuh sado, tubuh sihat, tubuh gagah. Mana-mana ada gotong royong nak suruh saya angkat tangga ke, nak suruh cak ke, nak suruh angkat pintu ke, nak suruh tu, saya rela berkhidmat. Mungkin dia ilmu tak banyak. Mungkin dia otak tak berapa cerdik. Mungkin dia tak ada duit, tapi Allah bagi dia sihat. Dengan kesihatan itulah dia tolong orang buat tu, dia tolong orang buat ni, kerja-kerja amal, kerja-kerja Islam. Allah tolak ke? Allah tak tolak, sama saja. Sebab itu dari sudut infak yunfikun ini, jangan statik, jangan beku, jangan jumuk. Apa saja mesti keempat-empat pattern tu ada dengan saudara-saudari hadirin-hadirin muslimat sekalian. Tak semua dalam ni orang kaya walaupun hakikat ada kaya. Tak semua dalam ni orang cerdik walaupun hakikat ada hak cerdik. Tak semua dalam ni ada orang berilmu walaupun hakikat depan saya ramai lagi berilmu dari saya. Dan tak semua orang tubuh hebat, tubuh sado dan kuat walaupun ada malam ni tubuh sado dan kuat. Betul ke tak betul ni? Itulah hakikat. Dan inilah Allah minta kesatuan dan perpaduan. Allah minta kesatuan dan perpaduan. Kaya bergabung, geliga bergabung, ilmu bergabung, tubuh sihat bergabung. Bukan saling nak claim kami lebih daripada yang lain lalu menghasilkan perpecahan. Kami orang-orang jenis berilmu ni tak kawan dengan geng kaya. Geng kaya tu sombong. Bagi salam pun tak jawab. Janganlah perbezaan ini menyebabkan perpecahan. Hak geng ni pula, geng tubuh sado ni pula. Oh, kami tubuh sado saja, dengan otak geliga tu tak masuk. Kami besar tubuh, otak kecil. Hak tu otak besar, tubuh kecil. Hak tu duk pukul hak tu, hak tu duk caci ni sampai bila? Tautkanlah kekuatan ini. Inilah yang Allah nak. Tapi sebab itulah Allah sertakan ego manusia. Ego ni kadang-kadang lebih. Bab ego ni Allah dah tunjuk pada kisah Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam. Ingat tak kisah Nabi Musa waktu pemuda-pemuda Bani Israel bertanyakan soalan pada dia? Wahai Nabi Allah Musa, siapakah di antara kita semua ini yang paling alim? Tanya kepada seorang Nabi, tanya kepada seorang Rasul, siapa paling alim? Habis Nabi itu nak jawab apa? Orang lain orang biasa. Aku Nabi, aku Rasul. Takkan ada lagi yang paling alim daripada aku. Lantas apa jawapan yang keluar?
akulah yang paling alim. Siapa jawab ni? Nabi Musa. Orang biasa, rakyat biasa tanya Nabi siapa paling alim. Dia Nabi, dia Rasul. Dia jawab, dialah yang paling alim. Tetapi jawapan ini ditempelak oleh Allah dengan mengatakan bahawa sesungguhnya ada lagi dari kalangan makhluk kami yang lebih berilmu dan alim daripada kamu yang sekarang berada di antara pertemuan dua laut. Siapa? Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir. Ini pengajaran bagi kita. Hari ini kita kaya, ingat tak ada orang lagi ke lebih kaya pada kita? Ada. Hari ini kita cerdik, tak ada lagi ke orang lebih cerdik pada kita? Ada. Hari ini kita berilmu, tak ada orang lain ke yang lebih alim daripada kita? Ada. Hari ini kita tubuh sadu, tak ada lagi ke yang lebih soda pada kita? Ada, berlambak. Jadi kena faham. Ini yang pertama. Yang pertama jelas kepada kita keimanan, keyakinan dan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah bagaimana nak mengilmui Allah. Faham tak apa maksud mengilmui Allah? Maksudnya kita sedaya upaya kena belajar, kena mengaji, kena faham siapa itu Tuhan kita yang sebenar. Jadi jalan dan cara untuk kita kenal Tuhan ialah belajar. Dan cara nak kenal Tuhan biasa tertakluk dalam ilmu apa? Kalau buka kitab, ilmu apa biasa nak belajar kenal Tuhan? Kitab Tauhid. Dalam kitab fiqah tak pernah sebut Tuhan kah? Sebut. Tapi itu tidak pengkhususan dia. Dalam kitab tasawuf banyak sebut. Dalam kitab mantik kurang sebut contoh. Baik. Hari ini bila dibuka kitab-kitab Tauhid, bila dibuka kitab-kitab tasawuf, biasa haduk depan tok guru, haduk depan ulama tu ramai mana? Kalau buka kitab tauhid, biasa ramai mana? Saya tanya ni, ikhlas dan jujur. Tok guru datang buka kitab tauhid, buka kitab tasawuf, biasa ramai mana ada? Adalah depan dia 2-3 orang. Why? Pasal apa? Kita rasa dah cukup kenal Tuhan tanpa perlu mempelajari untuk mengenali dia. Baik. Sekarang dengar betul-betul. Bila disebut mengilmui Allah dan jalan yang kita guna ialah jalan menerusi ilmu Tauhid. Dan di sini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Walaupun malam ni secara cipisan dan serpihan saya nak sebut, kadang-kadang terjadi khilaf dan perbalahan. Kita nak kenal Allah yang betul mestilah mengenali dengan cara manhaj salaf. Cara yang digunakan oleh ulama-ulama Asy'ariyah, cara yang digunakan oleh ulama-ulama Maturidi tak betul. Ulama Asy'ariyah bid'ah, ulama Maturidi sesat. Pernah dengar tak kalam-kalam begini? Manhaj apa yang perlu kita guna untuk mengenali Allah dengan jalan yang sebenar? Walaupun pada hakikatnya, kalau kita nak mentohmah mana-mana jalan, mana-mana manhaj, mana-mana disiplin ilmu yang kita tidak suka, yang kita tidak berkenan, bukan itu jawapan dia. Jawapan yang sebenar ialah anda perlu mengenali dia dengan sebaik-baiknya sebelum perkataan-perkataan ini keluar daripada mulut anda. Kadang-kadang orang tu menolak satu perkara, dia tak faham pun apa yang dia tolak. Kadang-kadang orang tu tohmah satu-satu benda, bila ditanya dia tak faham pun apa yang dia tohmah. Dia cuma ikut-ikutan. Sebab ni aliran aku, bila geng aliran aku kutuk orang ni, aku pun perlu kutuk. Bila aku aliran ni, orang tu kena tohmah, aku pun perlu tohmah. Tapi bila tanya isu sebenar, hang faham ke tak? Aku pun tak tahu apa. Orang kutuk, aku kutuk. Boleh anda nak buat perkiraan tadi, anda fahami betul-betul. Sekarang ni jalan mana nak guna nak memahami Tuhan, nak memahami Allah dengan cara sebenar.
Ada orang nak guna manhaj salaf, on. Ada orang nak guna Asy'ariyah Maturidi, on. Walhasil, bila kita belajar kedua-duanya, pencarian terakhir akan bertemu pada siapa? Manhaj salaf nak cari siapa? Nak cari siapa belajar tauhid? Allah. Asy'ariyah Maturidi nak cari siapa? Allah. Lepas tu, yang nak gaduh pasal apa? Gaduh pasal manhaj yang silap. Kadang-kadang manhaj betul pun tak memungkinkan anda sampai pada dia. Manhaj dah betul, tapi pengenalan anda tak sampai, tetap tak sampai. Contoh, anak-anak kita di sekolah, semua tu manhaj betul. Semua datang sekolah tak penting. Semua masuk kelas tak penting. Guru ajar ada diskriminasi tak? Murid belah kanan aku nak ajak betul-betul, murid belah kiri ajak biasa-biasa. Lagu tu kah? Sama saja. Tapi hakikatnya bila keluar UPSR, pasal apa 5A cuma satu orang? Pasal apa 5A cuma seorang? Manhaj salah kah? Budak tu main sekolah betul ke salah? Budak tu tak penting betul ke salah? Betul. Cikgu mengajak, tak ada diskriminasi, semua ajak. Kelas tambahan ditambah, pasal apa 5A seorang? Pasal apa? Pasal apa 5A seorang? Manhaj dah betul, disiplin dah betul. Hak capai seorang, hak lain? Tak semestinya disiplin ilmu itu betul anda boleh capai dia. Dan jangan anda meremehkan jalan yang lain kalau anda tak memahami jalan ini. Kadang-kadang jalan ini penting untuk apa? Bila anda berdepan dengan agama-agama di luar Islam, anda sememangnya perlu jalan ini. Anda tak biasa lagi berdepan dengan otentik teologi Hindu. Anda tak biasa lagi berdepan dengan otentik teologi Buddha. Adakah anda nak guna jalan ini untuk bagi pemahaman pada mereka? No. Mantik diawalkan pada konsep ini. Anda tak belajar mantik, anda tak belajar taksiman, anda boleh rebah, ingat. Faham ke tak ni? Bukan marah, muka marah. Okey, baik. Jalan apapun untuk sampai pada dia, tak perlu bergaduh. Dan jangan remehkan orang lain hanya kerana nak mengatakan cara kita yang paling betul, tapi cara kita betul pun kita tak sampai sana. Baik. Bila kita lihat nak mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 12. Boleh rujuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. At-Talaq ayat 12. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah mencipta dan menjadikan 7 lapis lah langit. Dan begitu jugalah dengan penciptaan bumi, juga berjumlah dan menyifati yang sama, iaitu 7 lapis. Dengan pemahaman pada ayat yang berhenti di sini, Allah menceritakan pada kita, dialah yang menciptakan alam semesta ini keseluruhan. Yang paling besar yang berada di atas kita, 7 lapis langit, dan juga yang paling besar berada di bawah kita, 7 lapis bumi. Itu penceritaan awal pada pemberhentian ayat tadi. Kemudian disambung, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Supaya kamu faham, supaya kamu tahu, supaya kamu mengerti bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua ini dalam bentuk dan kadar yang telah ditentukan. Semua telah ditentukan.
Begitu juga Allah menyambung wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi terhadap segala sesuatu. Allah telah menetapkan perkara itu di dalam takdirnya, dan ilmunya meliputi terhadap segala sesuatu. Dua benda ini sudah cukup untuk memahamkan kita tentang kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita pegang bahawa sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, begitulah kehidupan kita, begitu juga dengan kematian kita. Ada dalam takdir Allah. Dan setiap perjalanan kita antara hidup dan mati ini semuanya berada di dalam ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara salah satu sifat manusia ialah dia majziyun. Kita ini ditakdirkan untuk memilih. We have a choice. Kita ni ada pilihan. Sebab kalau kita belajar tentang ilmu tauhid, dia ada ittirariyah dengan ikhtiariyah. Ittirariyah ni benda yang tak dapat elak. Semua orang akan terlibat dengan ittirariyah. Contoh mata berkelip. Boleh kawal tak bang? Kedipan mata, kita boleh kawal ke tak? Mata nak berkelip tapi kita tak. Jangan. Dia nak berkelip, dia berkelip. Bersin. Boleh kawal tak bersin? Tak boleh kawal bersin. Terkentut. Tak boleh kawal. Ni masuk benda-benda ittirariyah. Semua orang ada. Tetapi benda-benda ikhtiariyah ni pilihan. Pilihan terletak di tangan kita untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah dah sebut dia dekat, dia rapat dengan orang yang buat baik. Yang kita pi nak buat jahat pasal apa? Kita pi nak buat maksiat pasal apa? Kita pilih jalan tinggalkan Allah pasal apa? Kita pilih jalan kufur pada dia pasal apa? Sedangkan Allah dah sebut dia rapat, dia dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Buatlah benda baik. Tapi begitulah manusia. Sebab ganjaran dan pahala ini kita tak nampak sekarang. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat yang mencatat, tapi benda ni payah nak hadam. Kita tahu kita buat benda baik, walaupun tak ada manusia nilai kita, tetapi Allah bagi pahala. Sebab pahala tu tak nampak, manusia jadi jauh nak buat baik. Cuba bayangkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subuh 2 rakaat, gedegang jatuh 200. Habis semayang subuh, jatuh RM200. Semayang zuhur 4 rakaat, gedegang RM400. Agak-agak ramai tak masjid? Ramai tak masjid? Orang kata apa? Duk relax. Pasal apa ni relax ni? Tak ada duit lah. Oh, tak ada duit, jom kita pergi semayang. Lepas semayang dapat RM400. Lepas tu kalau Allah tentukan pula sah pertama RM3,000, sah kedua RM2,000, sah ketiga RM1,000, agak-agak bergaduh tak nak berebut sah pertama? Oi, aku dulu sah pertama RM3,000. Hang lewat duduk belakang. Kalau dapat ganjaran tu, tu lah akan jadi ramai. Tapi tidak. Sebab Allah nak uji manusia. Dia tak mau uji dengan kebendaan. Dia tak mau uji dengan tu semua. Tapi dia nak suruh uji dengan keimanan. Hani kata orang yang betul-betul bertakwa, keimanan dia tinggi. Bukan nilai dia pada pujian dan value di sisi manusia, tapi dia nak ganjaran tu datang daripada Allah. Hati dia nampak. Puasa letih, puasa penat. Tapi pasal apa kita duk puasa juga? Pasal apa puasa juga bang? Kalau kira dahaga bang, lapak bang, pasal apa? Ingat ganjaran daripada Allah itu lebih tinggi nilai dia, lebih tinggi value dia daripada hak kita duk hadap ni.
Lapar apalah sangat 8 jam. Dahaga apalah sangat 8 jam. Masuk neraka 8 jam lagu mana agak-agak? Tak pernah masuk, ustaz tak boleh nak jawab lah. Dah anggaran. Berani atau tidak walaupun cuma 8 jam. Takut 30 saat pun kita tak mampu nak tahan. Baik. Bila kita sebut tentang pilihan, adakah pilihan ini sudah ditentukan Allah atau tidak? Kita nak jadi baik, kita nak jadi jahat ni, Allah ke kita? Ini payah sekali ni. Dalam bab tauhid, antara dua bab yang paling susah nak dihadam dan dipaham. Ini sayalah, orang lain saya tak tahu, takut semua bagi dia mudah. Antara nombor satu ialah af'alul ibad, bab perbuatan hamba. Yang kedua ialah babu ta'alluq, bab ta'alluq dengan sifat-sifat Tuhan, terutama sifat salbiyah. Af'alul ibad ni payah. Bila kita kata nak buat baik, nak buat jahat. Kalau kita buat baik, buat baiklah. Kalau kita buat jahat, buat jahatlah. Baik. Sekarang ni, ini perkiraan yang paling mudah saya nak bagi. Kita sebagai insan majziun, insan yang ada pilihan, we have a choice. Sekarang lihat, memang dunia di luar kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia di luar kita, ni kita, hak luar pada kita tu luar. Okey, contoh. Kalau saya ambil botol ini, saya ambil botol ini, saya lambung. Ketetapan bagi botol ni, dia terapung ke jatuh balik? Lepas lambung tadi dia duk macam ni ke? Dia jatuh. Dia jatuh. Ini adalah ketetapan yang ditentukan untuk dia, teori graviti. Dan kalau saya ni makan pil kuda sat sebiji contoh. Bila makan pil kuda saya jadi kuat, saya pun lambung botol ni naik ke angkasa melebihi garisan graviti. Apa jadi kat botol ni? Jatuh balik ke terapung? Terapung. Bila terapung, dia juga sedang melalui satu ketetapan yang Allah tetapkan. Di luar titik graviti. Begitu juga air. Bila sampai dia pada tahap beku 0.0 darjah Celsius, ketetapan air ni cair ke beku? Beku, ketetapan. Kalau kita ni tak makan, perut otomatik rasa lapar, ketetapan. Kalaulah kita tak minum air, leher kita, tengkuk kita otomatik akan dahaga, ketetapan. Bagaimana juga dengan baling dadu. Baling dadu untuk dapat antara 1 hingga 6, ketetapan atau kebetulan. Ketetapan atau kebetulan. 1 hingga 6 tu. Baling 4, oh kebetulan ustaz 4. Baling 5, kebetulan ustaz 5. Kebetulan atau ketetapan. Baik. Bab dadu, dia perlu 3 pemahaman. Yang pertama, kadang-kadang dadu ni kita nak kata kebetulan, sorry, dia juga adalah ketetapan. Kadang-kadang tertakluk nombor yang kita dapat secara rawak itu cara kita goncang dia punya buah. Kadang-kadang orang menentukan ketetapan buah dia dapat. Kadang-kadang orang menentukan ketetapan nombor rawak yang dia dapat. Kadang-kadang orang ikut dia lah, gaya reggae ke apa, ikut dia menentukan. Yang kedua, corak balingan. Ada orang baling pelan, pelan menentukan. Ada orang baling laju. Ada orang baling laju lagi, menentukan. Lepas tu permukaan ni ada ketentuan atau tidak? Permukaan tempat di buah tu nak jatuh. Kadang-kadang meja tu licin, ada ketentuan buah tu akan jadi nombor apa. Kadang-kadang meja tu lagu ni. Dua gede. Alah, 3 juga. Sebab apa? Tak rata. Kecuali
Anda menggunakan dadu Ibrahim pendek yang dia pinjam dengan chip. Kalau anda guna dadu tu sampai bila pun tetap nombor dua. Itu tak boleh buat apalah. Itu memang kebetulan sungguh. Baik. Sekarang lihat. Semua yang ada selain daripada anda sudah ditetapkan. Tapi kalau lagu tu, apa pilihan yang kita ada ustaz? Kalau semua dah ditetapkan, anda tidak. Anda ada pilihan. Dan semua event di depan kita ialah ketetapan. Sekarang event ini anda perlu pandai melayari kehidupan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada anda untuk menjadikan anda sebagai salah seorang pemilih yang terbaik. Event kehidupan manusia tak sama. Ujian yang Allah bagi pada seseorang tak sama. Hikmah yang Allah bagi pada seseorang tak sama. Ilmu yang Allah bagi pada seseorang tak sama. Harta yang Allah bagi pada seseorang tak sama. Umur yang Allah bagi pada seseorang tak sama. Rezeki yang Allah bagi pada seseorang tak sama. Event hidup yang akan kita lalui, peristiwa hadap depan kita tak sama. Jadi sebab tak sama inilah kita perlu pandai memilih apa yang terbaik untuk hidup kita, agama kita, lebih-lebih lagi bila kita nak bertemu dengan Allah kelak. Hal lain semua dah tetap ni, kita tak tetap. Jadilah pemilih yang pandai. Tak faham lagi? Nak bagi faham. Baik. Pernah main game tak? Pernah main game tak? Suka main game? Sukalah juga. Walaupun saya pakai jubah dah. Contoh, okey. Game apa yang selalu peratusan besar diminati? Racing ke, bola ke, game apa biasa? Bola lah. Ada orang suka FIFA, kita kata main bola. Ada orang suka racing. Okey, baik. Sekarang ni, setiap game itu sudah ditentukan pengatur caraan komputer dia oleh seorang yang kita kenali sebagai programmer. Tak kiralah nama dia apa pun, bila dia programmer, dia tetapkan satu game. Bila dia buat satu game, game ni dah ditetapkan. Nak menang lagu mana, cara main lagu mana, gambaran-gambaran dalam game lagu mana, peristiwa dalam game lagu mana, event dalam game lagu mana, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, nak cheat lagu mana, tak mau cheat lagu mana, selesai. Masalah sekarang ialah bila kita buka laptop kita, kita nak main bola sebagai contoh. Kita nak main bola. Dan walaupun depan kita ni ialah game bermain bola, kita cuma boleh menjiwai watak saja. Kita cuma boleh berfantasi, kita cuma boleh berkhayalan saja. Contoh waktu nak main game pasukan kita tu, aku duk bayangkan aku ni macam Messi dah lah. Boleh tak nak bayang aku tu? Boleh, kita boleh berfantasi. Kita boleh berfantasi, aku ni kira macam Messi dah. Penjaga gol aku siapa hak tera-tera lah ni? Pasukan mana tu? Bayern Munich lah kita kata. Penjaga gol aku letak Bayern Munich. Oh, bayangkan kalau bola mari aku terbang, bola mari aku tepi. Kita boleh bayang. Tapi boleh tak kita masuk dalam game tu? Menjiwai boleh, mewatakkan boleh, kita nak masuk dalam alam dia boleh ke tidak? Dalam pemain hak kita tu 10 orang, tiba-tiba aku nak masuk, kita pun masuk lari. 10 orang lain game, kita hak betul. Boleh ke tak? Tak boleh. Kita cuma boleh mewatak dan menjiwai, tak boleh masuk dalam ni. Dalam ni sudah ditetapkan. Kita pun mainlah. Main. Pernah tengok tak bila tiup whistle, prit. 45 minit nak bertukar, pemain tu lari ke tepi minum air sebab dahaga. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak pemain tu bila tiup whistle dia lari ke tepi ambil air minum sebab dia dahaga. Pernah tengok tak pemain dahaga? Hak dalam game tu. Pernah tengok tak? Tak pernah. Tapi anda hak duk main game kena minum ke? Haduk luar main game kena minum. Hak dalam kena bentes. 14 kali bentes. Permainan kedua ada lagi dia. Tak bengkak-bengkak lutut dia. Kalau anda?
14 kali kena bentes, duduk mana? Ha, duduk hospital. Dia 14 kali, letih ke tak letih? Tak letih. 14 kali kita kata berapa jam? Satu game 90 minit. 14 kali main, kita kata 2 hari setengah. Dia tak payah tidur. Kita? Kita kena tidur. Kita kena tidur. Kita tu kena tidur. Hak ni ditetapkan dah. Dia memang akan larat 14 game pun, dia tak payah minum 14 game, dia tak payah makan 14 game, dia kena bentih 14 game. Bola ada pernah bocor tak? Bola tak pernah bocor. Kalau kat luar, kat luar 14 game tu adalah hak kempih, adalah hak keluar angin, adalah hak bocor. Jadi nak menentukan kemenangan bagi pasukan kita, dia ada apa? Dia ada option. Dia ada option, pilihan untuk anda. Bagaimana anda nak menjuarai perlawanan ini? Bagaimana anda nak memenangi perlawanan ini? Jadi pilihlah pemain yang hebat-hebat. Pilih pemain pula Mongolia seorang, pemain Sudan seorang, pemain yang tak popular. Walaupun demikian, game tetap game, anda tetap anda. Contoh kereta lumba, racing. Racing sebelum keluar, anda boleh tak bayangkan anda Michael Schumacher? Boleh anda nak fantasi, aku ni nak main ni macam Michael Schumacher dah. Padahal duduk depan laptop je. Tapi boleh tak anda nak letak diri anda masuk dalam kereta dalam game? Tak boleh. Itu dah ditetapkan. Anda tekan option. Option dia ialah bila datang kereta anda, bagaimana aku nak menang game ni? Tayar hak dia bagi, bunga tak berapa cukup. Aku pilih bunga hak penuh. Spring tinggi sangat, kalau corner tu boleh terbabah, aku rendahkan. Steering besar sangat, bagi hak kecil, sedap sikit corner. Macam-macam kita ejah kereta kita. Tujuan bila berlumba nanti? Untuk capai kemenangan. Kita pilih hak terbaik untuk kereta kita agar kita jadi juara. Bagaimana dengan orang? Tak payah buat apa, pakai kereta hak dia bagi dah. Jadi apa pun ikut dia lah. Bila lagu ni tayar botak, anda kena jadi apa? Second round masuk longkang. Lepas tu steering tak sesuai dengan anda. Corner kali kedua terbabah. Lepas tu spring tinggi sangat. Anda corner lipat jadi apa? Kereta terbalik. Tak ada apa-apa lagi, kereta terbalik. You fail. Tak ada apa-apa masuk longkang. You fail. Tak ada apa-apa duduk bawah jambatan. You fail. Orang lain duduk angkat piala. Anda dah diberi option tapi anda malah pilih. Pilih pun tak apa, tak pilih pun tak apa. Dengan bahasa yang mudah, aku nak semayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa. Aku nak puasa pun tak apa, tak puasa pun tak apa. Baca Quran pun tak apa, tak baca Quran pun tak apa. Buat baik pun tak apa, buat jahat pun tak apa. Minum susu pun tak apa, arak pun tak apa. Last kali jadi apa? You fail duduk bawah jambatan. You fail terbabah. You fail tercabut tayar. Anda nak lagu tu? Faham ke tak ni? Saya nak bagi hak mudah. Apa tujuan dia? Game tu untuk ajak anda buat the truly choice of pilihan anda. Pilih cara yang terbaik, buat yang terbaik untuk anda menang dan menjuarai dia. Kalau option pun kita tak mau tekan, tak tahulah. Begitu juga game mencari puteri, contoh hero kan, bawa pedang. Sasaran dia cari puteri sampai dapat. Kita pun jalan, 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 jalan. Jumpa siapa? Biasa halangan lah. Penjahat-penjahat lah, datang penjahat. Kita pun keting, 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 menang. Pi lalu kau tu raksasa pula keluar kot celah bukit. Keting, 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 menang. Baik, kita tengok duk lawan raksasa, duk lawan apa. Walaupun 3 hari 2 malam hero dalam tu gaduh, pernah tak dia rehat di mana-mana hotel? Aku ni 40 raksasa dah lawan hari ni, aku perlu checking di hotel dulu sebab letih. Pernah tak dia ada lagu tu? Tapi hak duk main ni, dia tak payah rehat tak apa. 400 penjahat pun dia boleh lawan, 400 raksasa dia boleh lawan. Hak duk main ni kena rehat ke tak kena rehat?
Kita kena rehat. Kita ada pilihan, aku nak tidur dulu. Tapi ingat, setiap game tu dia akan bagi umpan di tepi. Dia bagi emas dua toga tongkol je. Duduk sambil berlawan ni, ada emas tepi tu. Siapa boleh ambil emas tu, dapat baju perisai kebal. Siapa boleh bagi emas, dapat pistol keluar laser. Siapa ambil emas, dapat pedang keluar api. Kita pun kadang-kadang emas tu ujian. Nak suruh kita kah? Nak suruh kita kalik saja. Nak suruh kita kalik. Oh, emas banyaknya emas. Oh, emas, emas. Oh, emas, emas. Duk kutip emas, sekali raksasa duk gini dah di belakang. Paling tu kak krik. Tujuan apa dia buat mah tu? Nak suruh kita kah? Galik. Bila galik mari raksasa perang. Bila galik mari penjahat bunuh. Dia boleh nak ambil mah tu, tapi lagu ni. Ha. Anda ada pattern tu tak apalah. Sambil ambil tu jaga, belakangkan, belakangkan. Tapi duk terbongkok, duk ambil mah lagu tu jenuhlah. Last kali kadang-kadang puteri tak ada sampai, tapi anda dah kena, anda dah kena bunuh. Itu terletih ya. Sasaran tak sampai, anda dah terpleot. Sasaran tak sampai, anda dah patah leher. Sasaran tak sampai, anda dah kena tembak. Sasaran tak sampai, anda dah kena panah. Sasaran tak sampai, anda dah meletup. Faham ke tak ni? Itu saya nak bagi mudah saja. Pilihan berada di tangan kita. Jadi jangan ralik sangat. Sebab hakikatnya ralik-ralik ni kita anggap tu material yang benar, material yang betul. Banyak kali dah saya sebut ni. Tapi orang tak faham-faham. Bila faham ni baru anda sedar. Sebenarnya apa yang anda cari, apa yang anda seronok hari ni sama macam game. Bila tahap anda serabut, anda buat apa? Main game fail, main game fail, main game kalah. Cara yang terbaik ialah tekan butan, tekan butan off. Bila tekan butan off, ada apa lagi? Tak ada apa, kosong. Kosong, event tadi kosong, berhenti main. Dia alam dia, kita alam kita, hak sebenar. Ni alam hak sebenarnya. Alam hak sebenar kena makan, alam hak sebenar kena tidur, alam hak sebenar kena berak. Alam tadi tu saja je, duk main-main saja. Itulah dunia kita. Anda perasan ke tak? Anda sedar ke tak anda sedang bermain dengan game? Nak suruh saya tekan butan off ke? Nak suruh saya tekan butan off sekarang? Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Malam ni saya bagi apple sebiji seorang. Saya bagi apple sebiji seorang kat tangan anda semua. Bayangkan duk pegang apple lah. Bayangkan duk pegang apple sekarang. Anda boleh ada connection, chemistry, hubungan dengan apple sebab apa? Sebab Allah bagi kita lima panca, panca indera, betul? Sekarang dengan panca indera melihat, anda nampak tak apple tu? Warna apa bang? Ada orang dapat merah, ada orang dapat hijau, besar mana, mungkin tak sama size, okay. Kedua, pendengaran. Anda boleh lambung apple tadi, dia jatuh. Pap. Pap. Anda boleh dengar atas tapak tangan anda? Dengar, berfungsi. Yang ketiga, anda gigit sikit, lepas tu cium. Biasa bau apa apple ni? Ada bau manis-manis sikit kan? Ada yang kena masam-masam lah. Ada kena tawa-tawa lah. Lepas tu, yang keempat, anda gigit, anda mama. Kerap-kerap-kerap. Oh, rangup. Ada hak kena lebam. Bila lebam, bunyi kerap-kerap ke tak? Tak, ikut dia lah atas terkena apple dia lagu mana. Ada masam, ada masim, ada tawar, ada payau. Yang kelima, ialah rabaan. Anda boleh tahu apple ni berat dan ringan, keras atau lembut. Sebab apa anda ada connection dengan apple? Sebab lima panca indera tadi Allah bagi. Bayangkan satu demi satu Allah tarik. Sa'la-la ni juga sambil pegang apple, Allah tarik nikmat mendengar, Allah tarik nikmat melihat, Allah tarik nikmat menghidu, Allah tarik nikmat merasa, Allah tarik nikmat meraba. Dalam keadaan anda masih bernyawa, anda masih bernafas, apa hubungan anda dengan apple sekarang?
Nyawa ada lagi. Anda dengan Apple apa sekarang? 5 tu Allah tarik sekaligus. Nothing. Pi mana Apple hak baru sat tadi duk tengok, sat tadi duk lambung, sat tadi duk gigit, pi mana dah? Hidup-hidup lagi ni, nafas lagi, nyawa lagi. Tapi Apple tu pi mana dah bang? Pi mana dah Apple tadi? Eh baru ada tadi ni. Tapi bila lima-lima tu tak ada, bukan kata Apple. Kawan sebelah ada lagi tak? Sekali dengan kawan sebelah raib, ustaz hadap bercakap pun raib. Anda masa tu rasa ada seorang ke ramai? You in the whole world. Kamu duduk dalam dunia kamu sendiri. Pak Allah bagi lima tadi. Prak. Eh, ada balik orang. Ada balik Apple. Pak Allah tarik. Eh, tak ada balik. Pak Allah bagi. Ada balik. Pak Allah tarik. Tak ada. Pak Allah bagi. Ada. Eh, apa sebenarnya? Apa sebenarnya hakikat dunia yang anda lalui sekarang? Sama macam on off tadi atau tidak? Anda nampak dah. Hak itulah anda duk bangga dan cari-cari sekarang sampai lupa agama, lupa Allah, lupa nak semayang, lupa nak puasa. Dunia yang anda duduk timbun sekarang, contoh kereta 14 biji. Allah tarik 5-5 tu, ada lagi tak kereta? Tak ada. Isteri cantik, pak Allah tarik 5 tu, ada lagi tak bini kita? Tak ada. Duit ada 30 ribu dalam bank, Allah tarik 5 tu, ada lagi tak duit? Inilah yang Allah sebut ad-dunya lahwun wala'ibun. Dunia ni main-main ujian. Allah yang buat dunia, Allah kata dunia ni main-main dan ujian buat kamu. Nak uji saja benda ni mendekatkan aku kepada kamu ke benda ni menjauhkan aku dengan kamu. Kadang-kadang hak lalai, hak ralik tu dekatkan dengan Tuhan ke jauh dengan Tuhan. Cari duit, cari duit, cari duit. Akhirnya semayang ke mana? Cari duit, cari duit, cari duit. Akhirnya puasa pun sanggup tinggal. Cari duit, cari duit, cari duit. Tak lagi apa lagi yang dia nak tinggal. Kalau cari kayu lain, cari kayu, nak cari kayu. Nak cari kayu, nak cari kayu. Itu tak apa. Faham ke tak ni? Gelak-gelak juga. Biasa sini ustaz mengajak berhenti ke apa? Ada limit tak? Ada limit tak? Tak ada limit. Kita start tadi lebih kurang lebih kurang 7.45. Sekarang ni baru 8.45. Baru sejam dah. Baru sejam. Okey. Kau nak semayang isyak dah? Tak lagi. On lagi. Okey. Baik. Faham tak apa yang saya sebut tadi? Itu sebenar hakikat dunia yang menipu kita. Inilah yang disebut ilusi dan fata morgana. Kalau dalam budaya Hindu dia disebut maya. Dunia yang menipu. Menipu ni ada tujuan, menipu ni ada faedah, menipu ni ada hikmah. Inilah Allah nak uji kita. Sama ada kita ralit ataupun kita tak ralit. Sama ada kita gunakan dia menjadikan sebagai batu loncatan dan sarana untuk taat pada dia. Ataupun kita menggunakan benda ni untuk menjauhkan diri kita dengan dia. Ramai atau tidak orang yang menderhakai Allah sebab dunia. Ramai. Ramai orang yang jauh dengan Allah sebab dunia. Ramai orang yang ingkar pada Allah. Ramai orang yang ingkar pada Allah sebab dunia. Ramai orang yang kufur pada Allah sebab dunia. Tapi dah kita hidup atas dunia ustaz? Memang kita hidup atas dunia. Allah letak kita atas dunia. Dan Allah menjadikan segala event dan peristiwa ini sebagai ujian pada kita. Untuk apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk tengok siapa yang paling baik dia punya amalan. Allah nak tengok siapa yang paling banyak harta kah?
Kesian orang miskin kalau nak paling tengok banyak harta. Allah nak paling tengok banyak ilmu ke? Kesian orang jahil kalau nak tengok orang berilmu. Allah nak tengok orang paling berakal ke? Kesian orang tak apa cerdik kalau nak tengok berakal. Nak tengok yang paling tubuh sado ke? Kesian hak kuruh kering kalau nak tengok tubuh sado. Tapi dalam pelbagai tadi Allah nak tengok apa? Ahsanu amala. Siapa amalan yang paling baik? Hang kaya pun kalau amalan hang baik Allah terima. Hang miskin pun kalau amalan hang baik Allah terima. Hang cerdik pun kalau amalan baik Allah terima. Kurang cerdik pun kalau amalan baik Allah terima. Yang penting buat amalan-amalan yang baik. Tapi amalan-amalan baik ini perlu dikategorikan dalam ruang lingkup agama, bukan ruang lingkup akal kita. Hari ini kita nak spesifikasikan benda ni baik ke benda ni jahat ikut panduan agama. Agama kata baik, dia baik. Agama kata tak baik, dia tak baik. Jangan kata baik dan tak baik ni ikut agakan kita. Kalau ikut agakan kita, habis. Macam seorang tu pernah tanya, ustaz, apa salahnya kita ni ambil benda-benda hak baik daripada semua agama? Ini benda baik dari agama ni kita amalkan juga. Benda baik agama ni kita amalkan juga. Benda baik agama ni kita amalkan juga. Benda baik agama ni kita amalkan juga. Salahkah? Salahkah kalau aku tu? Hah? Salah. Mungkin baik pada nilaian agama dia, bukan baik pada nilaian agama kita. Kalau nak kira baik berdasarkan persepsi tu, jadi orang-orang di Eropah contoh, bila tiba musim panas, mereka akan pi tepi pantai. Biasalah ke mana dia punya pakaian. Bila musim panas, pi tepi pantai, dia pakai lagu mana? Bagi budaya orang-orang Eropah tu suatu yang biasa kan? Suatu yang standard, biasa. Tak ada orang kata, oh tak beradabnya kamu, oh kejinya cara pemakaian kamu. Tak, tu standard bagi orang dia. Tapi standard dia tadi boleh tak nak standardize juga dengan tempat kita? Ha, try pakai spandex saja pi. Semalam rasa mengajak dekat kuliah ustaz ni. Tapi duduk di Sungai Congkak pakai spandex saja, relax je. Ha, jenuh. Kata ni standardize ikut budaya orang putih ni, takkan salah. Salah lah. Tak, agama kata buka aurat tu salah, tetap salah. Begitu juga budaya orang India, dia pakai sari, nampak pusat. Walaupun nampak pusat saja, Mak Saleh tadi lebih teruk lagi. Tapi kalau orang India ni pi tempat Eropah, dia kata pakaian orang India ni menjolok mata sebab nampak pusat. Padahal dia lebih pada pusat pun nampak. Tapi sebab tengok lagu ni, dia kata hani, hani kata hatu. Nak membudayakan suatu benda pada agama lain untuk diklasifikasikan baik, tak boleh. Kecuali atas dasar agama. Hari ni banyak kita kadang-kadang membuat agakan dan andaian kebaikan atau keburukan guna otak kita. Kita guna otak kita. Bahkan kalau dalam memberi pendapat sekalipun, kita kadang-kadang mendahulukan otak kita melebihi Quran, melebihi hadis Nabi. Kita kadang-kadang tak perasan. Contoh, duduk meja ramai-ramai dengan kawan, kedai kopi 5 orang. Tak, contoh. Lepas tu kawan kata apa? Kawan aku tadi mesej ada masalah hukum agama. Kalau kita buat lagu ni, apa hukum dia? Biasa apa sikap kita? Pi terus ambil Quran, pi terus buka buku hadis ke? Kita pun akan kata, seingat-ingat akulah, hak aku belajar di sekolah Arab dulu masa tingkatan 5 ni, hukum lagu ni dia jadi makruh ni, makruh. Biasa tak lagu tu? Kita. Lepas tu kawan pula yang kedua, hanya hang seorang ke belajar sekolah Arab? Aku pun belajar sekolah Arab juga kat Johor dulu. Aku ingat benda ni ustaz aku cerita bukan makruh, dia lebih nak pergi kepada haram dah.
Oh, lagu tu ke? Hak nombor tiga pula. Hang belajar sekolah harap. Kawan aku, kawan aku, Tok Kadi, Tok Kadi. Sat aku telefon dia. Hello. Apa ni ustaz, hukum lagu ni lebih kurang ni? Oh, hukum dia harus. Ha, tengok. Tok Kadi ni, hang tu hak belajar sekolah dulu. Tok Kadi kata harus. Oh, hang ingat hang seorang ada kawan. Kawan aku mufti, mufti. Sat aku telefon. Hello Tok Mufti. Hukum dia jadi lagu lain dah. Satu masalah, empat dah. Empat dah. Tapi biasa tak terjadi lagu ni? Aku agak-agak lah, aku ingat-ingat lah, aku rasa-rasa lah, selalu kita guna. Pasal apa tak pi terus buka Quran? Pasal apa tak pi terus buka hadis? Pasal apa tak pi terus buka kitab-kitab ulama? Tapi kita lebih suka mengandaikan lebih awal, yang akhirnya jadi merapu. Pattern ni sebenarnya Allah dah tunjuk. Nak bagi pengajaran pada kita, kadang-kadang manusia ni dia lupa. Ingat tak kisah Nabi Allah Adam? Kisah Nabi Allah Adam dulu, Allah dah pesankan pada dia. Dalam syurga ni, dengan pemaknaan mudah, makanlah nak makan apa, minumlah nak minum apa, buatlah nak buat apa, tapi jangan sesekali dekati pokok ini. Banyak tak permintaan Allah pada dia? Satu saja. Hak lain, go on. Jangan dekati pokok ini. Satu benda. Kalau kita itulah perkiraan yang paling mudah, seronoknya. Satu benda ni je tak boleh buat, hak lain boleh buat belaka, seronoknya. Tapi naluri manusia tidak demikian. Hak dilarang itulah dia cuba nak try. Betul. Tengok filem-filem sebagai contoh paling mudah. Filem Rumah Misteri contohlah. Adalah 5 orang pelajar-pelajar U nak buat assignment pasal apa-apa-apa, sewa rumah. Tuan rumah pun marilah terbongkok-bongkok. Rumah ni 2 tingkat, 5 bilik bawah, 5 bilik atas. Kamu nak duduk, duduklah. Tapi pesanan pakcik, hak 5 bilik atas tu, bilik paling hujung tu dikunci. Hak 9 bilik lagi kamu nak lompat pun tak apa, nak terguling pun tak apa, tergolek pun tak apa. Hak kunci tu jangan sentuh, jangan kacau, jangan pi rapat. Padahal 9 bilik tu ikut hang 5 orang nak buat apa. Tapi biasa dalam cerita, dia start lagu mana? Agak-agak pasal apa bilik tu dikunci? Dia start dah ayat. Dia start dah ayat dia. Pasal apa? Hak nombor 2 pun, hang ingat rasa ada apa dalam tu? Misteri apa yang jadi kena kunci? Aku rasalah mesti ada ni pakcik ni sembunyikan rahsia pada kita. Apa kata kita cuba terat? Dia start dah. Apa kata kita? Padahal satu tu jangan duk usik lah hang nak lompat lain pi lah buat assignment tu. Lepas tu kita katakan takdir buka. Bila buka, contohlah keluar polong ke keluar penunggu ke keluar apa, jadi apa? Jadi mudarat pula. Hak tu dirasuk, hak ni meracau, hak ni apa. Tapi sifat manusia dia nak tahu. Macam hantu dalam botol kicap. Betul kan? Tok dia ni kerja dia apa? Bomoh lah. Bila tangkap hantu, simpan tu dalam botol kicap. Tok bagi tahu kat cucu 3 orang, jangan masuk dalam bilik ni, jangan usik botol-botol tu. Mudah kan? Tapi cucu ni lagu tu lah sifat manusia dia nak tahu. Apa benda dalam bilik ni? Lepas tu tengok botol pula. Pelik botol ni, kain kuning semua. Last kali, duk main-main, terhempah. Bila terhempah, keluar siapa? Keluarlah Angah Raja Lawak Hapsak tu kan. Jadi pula meracau, jadi pula diganggu. Baik. Nabi Adam, satu saja pesanan Allah. Tapi itulah asbab dan musabab nak jadi kita ni diturunkan Allah ke bumi. Itu dah memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jalan cerita dia, bila iblis dilaknat oleh Allah, dia seolah-olah tak mahu dilaknat berseorangan. Kalau boleh dia terima hukuman, dia nak juga Nabi Adam terima nasib yang sama daripada Allah. Last kali dengan dia punya kecerdikan dia, kecekapan dia, dia dapat masuk balik goda Adam dengan Hawa. Akibatnya apa jadi? Akibatnya apa jadi? Makan ke tak makan? Makan. Baik, pernahkah terfikir kita di sini bukan nak menidakkan kehebatan Nabi dan Rasul? Kita ni berfikir atas otak kita sendiri ya.
atas otak kita sendiri. Bila iblis kata, makanlah buah tu, makanlah buah tu, pernahkah kita rasa terfikir? Baru saat tadi, contoh sebelum ni, Allah dah pesan, jangan dekati pokok tu, jangan makan buah tu. Tiba-tiba iblis mai datang dengan satu pernyataan yang terbalik 360 darjah. Faham? Allah kata jangan dekat, apalagi makan. Tiba-tiba mari seorang orang lain, makanlah pokok tu. Terbalik dah kan? Tak boleh ke saat tu, ini hak kita sendiri ya. Tak boleh ke saat tu, sebab sebelum ni Allah bagi tahu jangan dekat, jangan makan. Tiba-tiba hang mai bagi tahu kat aku suruh makan. Aku tanya Allah dulu betul ke tak? Boleh ke nak buat lagu tu? Boleh sebenarnya, tapi terbuat atau tidak? Ha, di sinilah konsep saya nak bagi tahu tadi. Kita lebih suka awal-awal aku rasalah, aku agaklah, padahal boleh buka kitab. Tapi hak ni pun boleh dah tanya Allah. Allah sebelum ni kan bagi tahu jangan dekat, jangan makan. Tiba-tiba mai iblis ni dia suruh pula. Betul ke ni? Jadi terbalik ni. Saya pun keliru dah ni. Tapi tak terjadi lagu tu. Akhirnya makan. Bila makan, apa janji iblis kalau makan buah tu? Iblis kata apa kalau makan buah tu jadi apa? Hidup selama-lamanya, dapat kerajaan yang kekal tak habis-habis. Hidup selamanya, panjang umur, kerajaan yang kekal tak habis-habis. Takkanlah Nabi Adam lupa bahawa dia sekarang duduk di mana? Dia duduk di syurga. Di syurga mati lagi kah? Lepas tu pasal apa dia boleh tertarik dengan tawaran tu? Bila kamu makan, kamu tak akan mati-mati dah. Pasal dia duduk syurga dah, memang tak mati dah. Satu lagi, kerajaan yang kekal-kekal, memang duduk syurga tu kekal. Pasal apa boleh tertarik lagi dengan tawaran ni sedangkan dia duduk tempat yang betul dah? Ini kata manipulasi. Akibatnya makan. Bila makan, matrik pun tertukar. Turun ke dunia. Turun ke dunia. Sebelum ni, nak KFC, datang KFC. Nak McDonald, datang McDonald. Bila turun ke dunia, dah jadi lagu tu lagi kah? Tak dah. Kena usaha sendiri. Cari sendiri. Tapi iblis, Dajjal, dia datang bawa pattern manipulasi. Bila kita dihadapkan ke dunia, pesan Allah, dunia ni kekal ke sementara? Sementara, nak lalui ujian ni lah. Tu antara sebab Allah turunkan kita ke bumi. Sebab musabab saja Adam jadi makan buah tu, nak suruh kita ni turun. Kalau kita tak turun, apa jadi? Kalau bayangkan Adam tak buat silap, Adam tak buat dosa, kita semua hari ni duduk di mana? Duduk dalam syurga. Lepas tu dunia hak duduk bawah tu macam macam tak fair pula ni. Kita semua duduk syurga, tapi Allah dah buat laut, Allah dah buat gunung, Allah dah buat bukit kat bawah tu. Siapa agak-agak nak guna? Bayangkanlah. Ni kita sendiri punya. Kita duduk dalam syurga, tak, dinosaur pun takkan hari-hari nak mandi laut kot. Dan untuk apa tu semua? Jadi dah kita duduk ke atas. Pernahkah kita terfikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai 99 nama? Baik, ni ya, saya nak kait. Allah tu ada 99 nama. Bayangkan kalau kita tu ditakdirkan duduk syurga, tak jadi kesilapan Adam, berfungsi atau tidak sepenuhnya 99 nama tersebut? Ha, sini jadi jawapan. Bila duduk syurga kekal tak mati-mati, duduk syurga terima nikmat saja, duduk syurga buat benda yang baik-baik. Sedangkan kita belajar dan mengimani Allah Maha menghidupkan dan mematikan. Tiba-tiba Allah ada nama, aku ni Maha mematikan, tapi sebab semua duduk dalam syurga tak mati-mati, tak boleh nak guna pula kuasa ni. Tiba-tiba Allah ada Maha pengampun, Maha pemurah, tapi dah manusia duduk dalam syurga tak buat dosa, Allah macam tak boleh guna pula sifat Maha pengampun aku ni. Nak guna time mana orang tak buat dosa? Maha, kita kata, pembalas atas dosa-dosa manusia. Tak boleh nak balas juga. Macam tak berfungsi je nama ni. Faham ke tak? Faham ke tak ni maksud saya ni?
Jadi 99 tadi seolah-olah tidak berfungsi sepenuhnya kalau manusia tidak ditakdirkan untuk berada di bumi. Bila ada di bumi, mesti ada baik, mesti ada jahat. Mesti ada yang taat pada Allah, mesti ada yang ingkar pada Allah. Akibatnya, semua 99 ini akan berfungsi sepenuh. Ini perkiraan kita lah ni. Hatuk-tuk guru ajak ni pondok dulu. Ikut ilmu Allah memang tak terbatas. Dan kita tak tahu pun rahsia sebenar kenapa Allah melakukan demikian. Okey, seterusnya. Salah satu lagi, seterusnya pukul 9.05 minit. Boleh pergi lagi? Kau nak semayang dah? Rasa nak semayang dah kah? Tak saya tanya betul ni? Kalau rasa, cukup dah ustaz 9.09 ni, saya berhenti. Kalau nak on lagi. On lagi sikit boleh ya? Okey, antara. Yang ketiga ialah, tujuan antara yang paling penting ialah, Allah buat kita ni untuk apa? Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan dari kalangan manusia dan jin kecuali untuk beribadat kepada aku. Inilah tujuan asas. Nak suruh mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ambil tadi Baqarah ayat 3, allazina yu'minuna bil ghaib, dah lengkap keimanan. Kalau dari sudut ayat At-Talaq ayat 12 tadi, bab penciptaan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kita dah mengilmui Allah. Dan satu lagi pelengkap dia, beriman, berilmu dan beramal. Kita beriman saja tapi tak mau cari ilmu nak kenal Allah, tak selesai. Kita percaya pada Allah tapi tak mau sembahyang. Selesai ke tak selesai? Tak selesai. Tiga-tiga kena tartib, tiga-tiga kena berurutan, tiga-tiga kena ada. Beriman saja, ilmu dengan amal tak mau. Tak boleh. Berilmu saja, iman dengan amal tak ada. Tak boleh. Beramal saja, Tuhan pun tak kenal, beriman pun tidak. Tak boleh. Tiga-tiga perlu ada pada kita. Sebenarnya kehidupan kita di dunia inilah sebab wahyu pertama Allah sebut Iqra. Iqra yang sebenar ialah bagaimana bentuk anda membaca event, peristiwa dan alam semesta. Sebab tu dalam banyak ayat Quran Allah suruh afalam yasiru fil ard. Tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi? Belakang tu biasa ada afala tattaqun, afala tatadabbarun, afala tubsirun, afala tanzurun. Betul? Allah suruh kita berjalan. Sebab apa? Sebab inilah ayat-ayat kauniyah. Ayat Quran tu ialah ayat Quran. Ayat kauniyah ialah alam semesta. Yang inilah Allah minta kita mempelajari sesuatu daripada alam. Sebab alam ini besar, walaupun dia besar, tetapi kita boleh muatkan seluruh struktur alam ini pada kita. Kita walaupun manusia kecil adalah salinan fotostat bagi alam semesta yang besar. Walaupun dia jauh lebih besar, tapi kita boleh sumbat, kita boleh masukkan semua dalam tubuh kita. Gunung, berapa kali ganda besar pada kita bang? Tapi boleh sumbat tak gunung pada kita? Boleh muat tak gunung dalam kita? Boleh. Pokok tinggi dan besar, boleh muat tak masuk dalam tubuh kita? Boleh. Sebab kita ada memori. Anda mungkin pergi sebelah bukit Gunung Kinabalu, hak betul, hak nyata, tapi anda boleh memorikan gunung ni. Oh. Okey, balik ke kampung cerita kat mak. Boleh tak? Sebab apa? Gunung tadi dah masukkan di sini. Gunung hak betul besar, tak boleh nak masuk. Tapi anda boleh memorizekan benda tu masuk di sini. Anda boleh cerita satu-satu. Masa saya sampai tu di pintu tu ada 3 batang pokok. Satu nama pokok pulai, yang kedua pokok jati, yang ketiga pokok kenai ke apa, kau ikutlah. Pasal apa boleh ingat tadi? Padahal anda duduk kampung dah. Atau duduk di Sabah. Sebab anda dah memorizekan dia.
Anda pilah depan menara berkembar Petronas yang berkali-kali juta lebih pada anda, tapi boleh muat tak? Boleh. Anda boleh sebut tingkat 13 tu ada apa, tingkat 12 ada apa pada orang lain lepas balik bukan duduk tempat tu. Dan apa juga anda boleh sumat. Tapi anda tak guna kaedah ni sebenarnya. Bila anda guna kaedah ni, anda boleh dikatakan anda boleh ingat hampir semua benda. Bahkan kalau anda nak baca buku sekalipun, anda just memorize. Nanti saya ajak lain kali ya. Saya ajak lain kali ya. Boleh? Dia ada sistem dia 5S. Tapi lain kali saya ajak. Bagaimana cara nak mengingat dengan pantas dan kekal lama? Sistem memorize tu sebenarnya. Sama juga. Kita dah guna, dah latih diri kita tanpa kita sedar. Kita duduk tengok benda, kita ingat. Kita tengok benda, kita muat. Kita tengok sesuatu, kita muat. Sebenarnya kita dah latih benda tu secara tak perasan. Tapi kita tak latih secara praktikal, cara yang betul, cara yang benar. Bagaimana nak memorizekan satu perkara agar dia jadi cepat ingat dan kekal lama dalam otak kita. Sebab event tadi pun sama juga. Event tadi duduk dalam otak kita juga. Yang Allah bagi macam-macam pada kita tu tak sama. Baik, bayangkan macam ni saja. Kalau ditakdirkan Allah, saya ni tak pi Mekah, abang duduk depan tu pi Mekah. Dalam memori saya ni ada tak gambaran Mekah, gambaran Kaabah? Saya ditakdirkan tak pi Mekah, tak akan ada. Tak akan ada. Memang Allah takdir saya tak akan sampai ke Mekah. Dan dia tak akan set awal-awal lagi gambaran Kaabah Mekah Madinah tu pada saya. Tapi kenapa di set pada yang ni? Memang takdir dia satu masa dia akan pi atas nama umrah, atas nama haji, atas nama ziarah. Amerika, Texas, California. Kalau di set pada saya, tak di set pada abang ni, siapa hak pi agak-agak? Saya yang akan pi. Saya yang akan pi, dia tak akan pi. Bukan kata dia tak hidup, dia hidup tapi dia tak akan sampai sana. Sebab Allah tak set untuk dia. Benda ni memang payah, benda ni memang rumit. Tapi bila kita langkau benda tu, kita akan nampak satu benda yang payah lah saya nak cerita pun. Dia jadi payah tu sebab apa? Macam ni lah. Sini ada tak tok-tok guru yang mengajak kitab tasawuf? Ada kan? Baik. Biasa kitab tasawuf ni senang ke payah nak faham? Payah. Tasawuf payah. Sebab apa? Sebab kebanyakan kitab tasawuf ditulis berdasarkan pemahaman atau kerohanian. Kitab-kitab tasawuf dulu yang tinggi-tinggi ditulis berdasarkan kerohanian. Dia ditulis berdasarkan rasa. Rasa ni, bila kita nak terjemah dalam bentuk kalam, kita nak terjemah dalam bentuk tulisan, ada yang sampai, ada yang tak sampai. Sebab itulah selalu dikategorikan orang yang tak sampai tahap, tak sampai level, tak sampai ranking, bila baca kitab tasawuf, dia kata mengarut. Dia kata, tuan kitab ni karang kitab yang sesat. Sebab apa? Level pembaca tak sampai pada tu. Sebab dia tulis berdasarkan bahasa hati, nak kupah, nak terjemah bentuk tulisan, memang tak sampai. Sebab tu saya selalu sebut bahasa orang kahwin, tiba-tiba orang bujang nak terjemahkan dia, memang fail. Contoh, kita kahwin, kawan-kawan kita kahwin, kita pun duk bersembang pasal alam perkahwinan. Mari kawan kita hak tak kahwin lagi, kita cerita pasal kenikmatan, keseronokan malam pertama. Kita kahwin, oh seronoknya malam pertama. Hak kahwin dah, oh seronok sungguh malam pertama. Mari kawan hak tak kahwin, eh lagu mana rasa seronok malam pertama tu? Eh aku nak cerita seronok dia pun payah. Kita tahu dah perasaan kita boleh dah mengalami. Kita nak sebut tu. Kalau tuan-tuan nak sebut lagu mana? Nak suruh orang kata tak kahwin sampai? Sampai dah agak-agak dalam bentuk mulut? Tak sampai. Bentuk tulisan? Kita pun tulis. Oh, kalau hang kahwin seronoknya. Sampai tak? Tak sampai. Nak sampai? Kahwin.
nak sampai kahwin. Tapi kalau dia tak kahwin, tak sampai-sampailah kan, betul? Rasa tu tak sampai. Macam tu lah saya nak cerita tu. Kita rasa, tapi kita nak sebut tu payah. Dia jenis bab perasaan. Manisnya gula, kita seorang saja baru rasa gula. Seolah-olah tuan-tuan tak pernah rasa gula. Saya pun kata, oh lagu ni rasa gula. Okey, gula rasanya manis. Manis tu lagu mana bang? Mungkin orang lain makan tembikai sebelum ni. Tembikai pun manis. Tak. Bukan macam tembikai. Orang tu pula manis macam, apa lagi yang manis? Susu. Manis macam susu. Kau tak ada, tak. Dia manis lagu lain. Payahlah saya nak cerita manis gula ni. Last sekali tulis, gula manis. Sampai ke tak sampai? Dia sampai, tapi orang nak fikir, orang nak rasa susu, mungkin masam susu kok ustaz nak kata manis. Itu mungkin macam tembikai. Hakikatnya tak sampai pada gula. Nak jadi sampai, ambil gula, hantarai sikit, hantarai sikit, hantarai sikit, hantarai sikit. Tapi tulisan ni sampai ke tak? Tak sampai. Sebab tak sampai dan tak mampu nak fahami itulah menyebabkan kadang-kadang kitab itu di blacklistkan. Kitab itu di block. Bukan sebab ilmu dalam kitab tu. Sebab apa? Sebab orang nak baca tu tak sampai. Tak sampai nak memahami bahasa kerohanian, bahasa hati dan bahasa perasaan. Dengan nisbah kita sebut tadilah, orang bujang yang cuba nak menakwilkan ilmu orang kahwin. Sampai bila pun tak sampai. Okey. Baik. Bila kita belajar tentang sejarah. Boleh pergi sikit lagi? Kita belajar, kita rangkum-rangkum macam malam ni. Bila kita belajar tentang sejarah. Okey. Dalam Al-Quran banyak dak cerita pasal sejarah? Banyak. Sejarah Nabi-Nabi, sejarah Rasul-Rasul, sejarah utusan dia. Kadang-kadang dalam bentuk perseorangan, personality. Nabi Khidir ada, Luqmanul Hakim ada, Nabi Allah Uzair ada, Nabi Allah Tubak ada. Kadang-kadang bentuk berkumpulan. Kadang-kadang Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, Ashabul Ras, Ashabul Ukhdud, Ashab tu, Ashab ni. Ni semua sejarah. Bila sebut sejarah, dia duduk depan kita ke benda yang dah di belakang kita? Benda yang dah di belakang kita. Tujuan apa Allah cerita kisah ni? Adakah sebagai pengetahuan am atau untuk kita mengemudi dunia ni? Sebenarnya kesilapan kita ialah tidak membiasakan sesuatu yang dah kebiasaan. Kita selalu suka mengatakan, oh orang tu melakar dan mencipta sejarah lah. Sebab kali pertama menang pingat emas kat Olimpik. Selalu kita sebut macam tu. Seolah-olah buat kali pertama dia ni cipta sejarah, dia ni melakar sejarah. Orang yang main sebelum ni dah Olimpik tapi tak menang, tak cipta sejarah. Pasal apa? Ada dah sebelum dia tu masuk dah Olimpik tapi tak menang. Tak dianggap mencipta sejarah. Tiba-tiba dia ni masuk Olimpik, menang. Barulah dikatakan melakar dan mencipta sejarah. Pasal apa? Pasal apa tak diklasifikasikan sebelum dia hak kalah tu melakar sejarah? Dia tak buat sejarah ke? Apa maksud sejarah? Benda hak lepas dah. Patut sejarah juga. Pasal apa tak diklasifikasikan sejarah? Inilah sentimen yang kita bawa sekarang. Kesilapan dalam kebiasaan kita. Sebenarnya hari-hari kita sedang cipta sejarah. Hari-hari ni. Bukan kata hari-hari, malam ni. Hak 2-3 minit lepas dah jadi sejarah dah tu. Tapi bila sebut sejarah ni, kita nak satu benda yang hebat, satu benda yang wow, baru dianggap sejarah. Macam kita pi berak setengah jam lepas, sejarah ke? Macam nak kata sejarah tak apa-apa, fair lah ustaz. Padahal dia tetap dalam lipatan sejarah dah, walaupun berak setengah jam lepas. Lakaran sejarah inilah akan berterusan sampai kita mati, dan bila mati sejarah berhenti.
Kita mati, sejarah berhenti. Hari ini setiap hari kita duk ukir sejarah, kita duk lakar sejarah. Sebab sejarah hidup inilah yang akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan sejarah yang sejarah yang wow, sejarah yang wonderful, sejarah yang gah, sejarah yang hebat-hebat, sampai kita lupa nak lakar sejarah hidup kita sendiri. Sedangkan lakaran inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di mahsyar kelak. Mati habis dah, tak boleh nak buat sejarah dah. Hak inilah anda duk buat ni. Baik, terima baik. Jahat, terima jahat. Biasa, tapi tak dibiasa. Tak dibiasakan. Tak disinonimkan. Sebab sentimental orang, kadang-kadang cara kita berfikir tu, kadang-kadang benda tu biasa dan salah. Satu ketika pernah ada orang tanya saya, "Ustaz, pasal apa kadang-kadang pandangan ustaz ataupun ceramah ustaz ataupun kuliah ustaz ni ada ciri-ciri, ada sama-sama, ada mirip-mirip dengan orang ni? Ustaz ni cedok hak pemikiran dia ke? Ustaz cedok idea dia ke? Ustaz ambil kuliah dia ke? Ustaz ambil ceramah dia ke?" Saya senyum. Bila dia guna perkataan cedok tu, apa maksud cedok sebenarnya? Cedok ni seolah-olah kita ni ambil hak orang lain. Kita plagiat hak orang lain. Kita potostat hak orang lain. Sebab kita biasakan demikian. Sebenarnya benda tu dah biasa tapi tak dibiasakan. Bila dengar bunyi cedok, bagi setengah orang dia rasa murka ke tak murka? Tapi saya tak murka. Pasal apa? Kalau setengah orang, "Oh, hang kata aku cedok hak dia tu lah. Hang kata aku tiru dia tu lah. Padahal aku hak betul-betul asli pada aku." Orang marah. Saya tak perlu marah. Kalau saya perlu marah, cuba saya buat ayat macam ni, walaupun hakikat dia betul. "Adik, adik dapat berapa UPSR baru ni?" "Oh, ustaz, adik dapat 6A. "Oh, patutlah adik dapat 6A. Rupanya ilmu-ilmu adik dapat 6A tu adik cedok daripada buku teks. Salah ke betul ayat saya? Hakikat dia salah ke betul?" Saya kata, "Patutlah adik dapat 6A. Ilmu-ilmu adik dapat 6A tu cedok daripada buku teks. Betul ke salah?" "Ha, cedok. Anak ambil kat mana?" "Oh, patutlah betul adik pergi tuition cedok ilmu-ilmu daripada guru adik." Tapi kalau kita kata cedok dapat 6A, marah ke tak marah dia? "Ha, dia marah walaupun cedok tu betul dah." Semua kita cedok sebenarnya. Sebab mana betul hak asli kita? Walaupun hari ni kita ustaz, kita ulama, lagi-lagi kalau lepas kuliah ni orang putu pun sini saya, "Ustaz, patutlah ceramah ustaz hebat. Ayat-ayat Quran tu ustaz cedok, ayat-ayat ustaz baca tu ustaz cedok dari Quran rupanya." Buat ayat lagu tu. "Rupa-rupanya hadis yang ustaz baca tu cedok daripada perkataan Nabi dulu, ustaz." Anda tu nak ambil hak siapa? Hakikatnya cedoklah tu. Ambil. Kadang-kadang kesamaan berlaku, tidak semestinya benda tu kita ambil daripada dia. Kadang-kadang mungkin ilmu tu dia daripada orang lain, hak ni daripada orang lain, tapi ada kesamaan. Contoh, dua orang ustaz duduk depan ni. Okey, dia tanya soalan pertama pada ustaz lain. "Ustaz, apa bukti Allah ini esa?" "Qul huwallahu ahad." Tiba-tiba tanya saya pula, "Apa bukti Allah esa?" Saya pun, "Qul huwallahu ahad dia, sebab tu dalil dia." "Ah, ustaz ni cedok lah. Ustaz tu yang pertama tadi." Jenuh lagu tu. Dah dalil Allah esa, hatu pun baca ayat tu lah. Ani pun baca ayat ni. Takkan saya kata, "Eh, nanti orang kata aku cedok, aku kena cari ayat lain." Nak bagi hilangkan rasa orang kata cedok, perlu cari ayat lain. Sedangkan tu bukti dia baca hatu lah. Dah sama pun nak kata apa? Tak boleh nak tuduh yang kedua tu cedok hak yang pertama. Dah memang dia kebetulan. Allah, letihlah lagu ni dah. Saya letih dah ni, nak berhenti ni. Nak lagi tak? Okeylah, tak apalah. Yang last punya, yang last punya. Macam ni lah. Hidup kita ni, kita lihat sekarang.
banyak dah unsur-unsur yang tak sihat berlaku dalam masyarakat kita, terutama yang melibatkan tentang agama. Kadang-kadang ni bukan orang awam biasa, tapi kalangan ulama, kalangan cerdik pandai, kalangan cendekiawan. Dah wujud budaya caci mencaci, maki memaki, tuduh menuduh, tohmah mentohmah, waira mewaira dan macam-macam. Kadang-kadang kita upload satu-satu benda semata-mata nak jatuhkan orang lain, nak angkat kita. Kadang-kadang semata-mata kita tu nak caci orang tu, nak suruh orang tu jadi orang tak tak berkeyakinan pada dia. Kadang-kadang kita buat lagu ni nak suruh orang hilang kepercayaan pada dia. Perlu atau tidak kita buat semua benda tu? Yang penting, jangan sesekali kita silap sangka dengan orang lain. Kadang-kadang kita menyangka kita lagi hebat, tapi orang lagi hebat. Kadang-kadang kita rasa kita lagi pandai, tapi orang lagi pandai. Penutup malam ni saya nak bawa satu kisah ringkas. Mungkin ada di kalangan kita yang pernah dengar kisah ni. Kisah ni berlaku di Mesir. Dah lama, beratus-ratus tahun dulu. Yang mana dulu hidup seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar tak nama ni? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lah pensyarah kitab Sahih Bukhari yang nama dia Fathul Bari. Tak ada kena-mengena dengan nama orang ni. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tu hak Imam Bukhari. Syarah dia tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar Mesir bermazhab Syafi'i. Waktu tu Imam Ibn Hajar ni bertugas sebagai imam besar di Masjid Al-Azhar. Sezaman dengan dia seorang ulama tasawuf, ulama sufi yang bernama Syekh Faraghli. Faraghli. Syekh Faraghli. Tetapi yang jadi kebiasaan Syekh Faraghli, dia ni ditohmah oleh masyarakat sekeliling kerana dia ni dianggap oleh sebahagian orang sebagai Syekh Sufi. Tetapi pekerjaan dia hari-hari ialah menjual ganja depan pintu masjid. Jual ganja. Tahu ganja? Tahu tak ganja? Jual ganja depan pintu masjid. Masjid pula bukan Masjid Shah Alam, Masjid Al-Azhar. Syekh Faraghli jual ganja depan pintu Masjid Al-Azhar. Satu petang, selepas waktu asar, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani keluar daripada rumah dia menuju ke Masjid Al-Azhar. Sebab lepas pada ni nak masuk waktu maghrib. Dah dia imam masjid, dia nak mengimamkan solat maghrib. Bila dia sampai di depan pintu tu, dia tengok Syekh Faraghli ni tengah bersiap-siap. Kita kata macam duk lipat meja lah, nak siap nak semayang juga. Duk lipat gerai, dia punya gerai ganja ni. Kemudian timbul lintasan dalam hati Imam Ibn Hajar. Hati ya, orang kata dia ni orang soleh, wali Allah. Tapi pasal apa duk niaga ganja depan pintu masjid? Dalam hati. Dia pun masuk. Masuk, kemudian Syekh Faraghli pun pergi berwuduk masuk. Bila masuk waktu maghrib, dia jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nak datangkan alhamdulillah tak mai. Ditegur makmum. Nak datangkan ar-rahmanir-rahim tak mai. Ditegur makmum. Sampai ke ayat yang terakhir makmum tegur. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari, ulama besar mazhab Syafi'i. Tak boleh nak baca surah Fatihah sampai akhir ditegur makmum. Satu perkara yang cukup pelik. Kalau kita ni Al-Fatihah jarang orang tegur. Hak tegurnya ayat lazim lah kan? Terutamanya hak mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Ha, tak keluar-keluar. Lakum dinukum waliyadin tak? Duk main putar tu. Last kali kena jerkah. Lakum dinukum waliyadin baru keluar.
Fatihah ni biasa orang tak tersilap, walaupun kita tak menafikan mungkin ada kesalahan, tapi payah orang nak tersilap buat Fatihah. Ni imam besar, semua ditegur makmum. Bila saja assalamualaikum, assalamualaikum, meluru murid paling tua, malaka anta ya syekh. Apa yang kamu dah buat hari ni wahai syekh? Dosa apa yang kamu buat sampai Fatihah? Tak ingat ni. Cuba ingat dosa apa ni. Dia pun ceritalah dari pagi tadi buat benda elok, mengajak orang sedekah, derma apa, semua elok-elok. Tapi rasa-rasa ada satu benda aja. Waktu aku nak masuk masjid tadi, jumpa dengan Syekh Farouli, lintasan hati aku kata dia ni orang kata orang soleh, dia ni orang kata wali Allah, tapi pasal apa duk meniaga ganja? Kalau hak nak fikir, hak tu je aku ingat, hak hak tak baik. Ah, tak apalah lagu tu, lepas mayang isyak nanti kita pi jumpa Syekh Farouli, kalau rasa bersalah minta maaf dengan dia. Lepas tu agak-agak jadi lagu tu. Kalau kita lah tu imam, masa maghrib tadi 7-7 ayat kena tegur, berani tak nak jadi imam semayang isyak? Tadi maghrib hak tersalah, isyak tu rasa jadi ai tak confirm dah aku ni, suruh orang lain lah. Lepas tu pi jumpa dengan Syekh Farouli. Wahai Syekh, kami datang ni nak minta maaf sebab tadi ada bersangka buruk dengan Syekh. Syekh kata tak apa, tak apa, tak apa, aku dah maafkan kamu. Tadi masa kamu nak masuk ke pintu masjid ni, lintasan hati kamu kata orang ni orang kata orang soleh, orang ni kata wali Allah, tapi pasal apa meniaga ganja depan pintu masjid? Agak-agak terkejut tak? Terkejut Imam Ibnu Hajar. Macam mana kamu boleh baca isi hati aku? Macam mana kamu boleh agak perkataan aku pada kamu? Ni satu karamah yang cukup luar biasa. Apa rahsianya wahai Syekh? Ah, kalau kamu nak tahu rahsianya ilmu ini, duduklah berniaga ganja sekali dengan aku. Dah lepas maya isyak baru nak buka gerai kan? Sambung balik buka gerai. Tu imam besar kena berniaga ganja depan sekali semata-mata nak dapat ilmu ni. Agak-agak berani buat tak? Tok imam kita. Berani tak? Kalau betul-betul terjadi, nak tahu tok imam, nak tahu rahsia dia, duduk sebelah saya. Meja depan ada ganja. Lalu orang, ai. Apa dia ni tok imam ni? Ha, kena sabarlah. Memang orang lalu tengok, pasal apa ni Imam Ibnu Hajar ni? Masyarakat memang lama dah duduk aim kawan ni. Tapi tengok Imam Ibnu Hajar jadi pandangan lain, pandangan lain. Tapi sabar, tebal muka. Sebab apa? Nak tahu rahsia. Last kali datang seorang pemuda nak beli ganja ni. Pemuda tu nak beli ganja ni. Last kali, orang panggil apa kalau ganja ni? Stahil ke, stempek ke apa? Ha? Satu apa nak panggil kalau? Apa-apalah kita kata satu tahil lah macam tembakau. Okey, satu tahil ganja. Ah, setempek pun tak apa, bungkus-bungkus mungkin. Kalau kamu nak tahu rahsia sebenar aku jual ganja, kamu ikut budak ni pi mana? Ah, dia pun ikut lah. Budak tu masuk lorong tu, lorong ni, lorong tu, lorong ni, last sekali sampai jalan mati. Waktu tu remang-remang cahaya, dia boleh nampak perlakuan dan perbuatan pemuda ni. Dia buka bungkusan tadi, dia ambil ganja tu, dia try. Bila try, dia buat apa? Dia lempak ke bawah, dia ludah. Pui, dia pijak-pijak ganja tadi. Dia pun tunggu, tengok. Oh, tak ada dah. Budak tu pi, ganja dia tinggal. Balik-balik-balik cerita. Syekh tanya, okey, kamu ikut budak tadi, apa dia buat? Aku ikut-ikut-ikut lah sekali, dia try ganja kamu. Kemudian dia rasa macam muka tak puas hati. Dia buang ganja kamu, dia pijak-pijak, dia ludah, pui. Itulah rahsia dia, aku jual ganja. Itulah rahsia dia, aku jual ganja. Apa rahsia dia, Syekh? Aku tahu di kota Kaherah ini ramai orang-orang yang menjadikan ganja sebagai penyalahgunaan. Ramai yang ketagihan ganja. Tapi sebelum aku jual ganja ini, aku dah berdoa pada Allah. Aku dah jampi ganja ni, mudah-mudahan siapa yang kena ganja aku, try ganja aku, itulah kali terakhir dia terima ganja. Lepas pada ni dia akan jadi berhenti ganja. Kamu dah tengok pada pemuda tu kan, dia kena saja, dia buang, dia pijak, dia ludah. Kalau kamu nak tahu dia terubat atau tidak, perhatikan karakter dia dalam masa seminggu ni.
Dia pun perhati tengok budak tadi tu. Jadi baik dah. Berhenti dah. Maksudnya dia jual ganja tadi untuk membantu. Membantu apa? Menghilangkan ketagihan ganja. Menghilangkan penyalahgunaan ganja. Dia jual ganja untuk berubat orang lain. Untuk membantu menyembuhkan orang lain. Tapi sisi ni orang tak nampak. Biasalah cerita-cerita Tok Wali ni dia ke arah pelik-pelik sikit kan. Dia pelik pada orang biasa. Tapi kalau esok ada lagu tu mari depan ni 999 lah. Tak payah kata kalau kok start cerita tu kita tak boleh ganggu dia ni. Sebab kita nak telefon 99 pun mungkin dia tahu dah hati kita ni. Tak buat ayat, tak payah buat ayat lagu tu lah. Kira 999 mayang kok dengan dia-dia terus. Tak payah nak bawa cerita Tok Wali hak lama. Jangan kacau, jangan ganggu dia. Tak mungkin kalau dia Tok Wali betul pun, kita punya persepsi tu lain dah. Kita punya persepsi lain dah. Faham ke tak cerita tadi? Maksudnya apa? Jangan cepat buruk. Buruk sangka pada orang. Jangan cepat buruk sangka. Walaupun cerita ni agak ni sikit, tapi itulah hakikat yang berlaku kepada kisah kedua-dua ulama besar tersebut. Jadikan pengajaran pada kita, satu moral dia ialah, nombor satu, jangan cepat bersangka buruk dengan orang lain. Yang kedua, kadang-kadang untuk mendapatkan rahsia sesuatu perkara itu kadang-kadang terlalu pahit. Kena tebal muka, kena sabar, kena jadi marah, kena kita buruk sangka dulu. Barulah rahsia dan hikmat itu Allah buka pada kita. Inilah sebab keuntungan kita berdampingan dengan guru-guru dan ulama-ulama dulu. Banyak rahsia-rahsia dibuka melalui pengujian tahap kesabaran. Ilmu tu bukan senang nak dapat. Contoh saya dulu. Ni satu ilmu lah. Orang perempuan terutamanya. Dulu waktu isteri saya bersalin, biasalah isteri dibersalin kat hospital. Biasa lepas kita dapat peluang masuk melawat isteri lepas bersalin, doktor atau nurse tu akan bagi apa kat kita? Kalau isteri kita lepas bersalin, biasa doktor atau nurse akan bagi apa dalam beg plastik kat kita? Dia akan bagi uri tu kan? Okey, uri ni balik cuci, settle, tanam. Kita isteri baru melahirkan anak pertama. Inilah pengalaman pertama kita nak cuci uri, nak tanam uri. Jadi kita pun balik. Bila balik, kita pun duduk dah tepi telaga. Kampung, jalan kecil. Telaga tu telaga tok kan. Kita duduk basuh lah uri ni. Biasa orang tua ni, dia basuh guna apa? Apa bahan-bahan hak nak basuh tu? Siapa pernah basuh uri isteri dia bersalin? Ada guna garam. Ada guna apa lagi? Asam keping, betul. Ada lagi? Kalau nak tanam tu ada siap dengan paku, macam-macam dah. Tu orang tua lah. Kita kata kurafak ke apakah, tu biarlah. Jadi kita duduk basuh dulu ni, dengan garam, dengan asam keping ni. Tiba-tiba lalu seorang makcik. Kok depan jalan tu. Dia duduk tengok kita ni, dia berhenti sat situ. Kita pun tengok makcik ni, ni bukan kampung kita ni, bukan kampung aku ni, orang lain, biarlah. Lepas tu lama duduk tengok kita, dia tegur. Dia kata, buat apa tu? Saya kata, isteri baru bersalin semalam. Jadi duk cuci ni praktikal kali pertama lah ni. Cuci uri lepas daripada ni nak tanam. Dia kata, Maisat, aku nak habak. Orang tua, lagipun kalau kampung kita tu mungkin dia bergurau ke apa. Kita kenal karakter ni orang lain. Kita pergi. Dia kata, sebenarnya makcik ni Tok Bidan. Saya Pasir Mas, makcik ni datang dari Macang. Kalau Kelantan, saya tu Pasir Mas lah. Makcik ni dari Macang, dia tu ambil upah. Kan dulu orang-orang tua kita kalau anak bersalin dia ambil upah menguruk dan bertungku. Jadi dia ambil upah kawan saya, isteri dia tu baru bersalin awal seminggu. Maksudnya minggu lepas, isteri kawan saya dah bersalin, isteri saya baru bersalin. Jadi makcik ni diupah oleh kawan saya untuk menguruk dan bertungku isteri dia. Oh, patut kita tak kenal pun. Jadi dia pun nak bagi ilmu tentang uri. Ini ilmu makcik bidan lah. Sama ada dipraktikalkan atau tidak, wallahu alam, terbukti kesahihan dia atau tidak, tengok sendiri.
Pertama dia kata, bila kamu angkat uri tu, pada tangkai dia tu ada bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil macam mana? Dia macam telur katak. Istilah orang Kelantan, telur katak ni macam dalam air sirap. Air sirap biji selasih tu. Orang Kelantan dia panggil telur katak. Biji selasih tu faham tak? Dalam biji tu dia ada hitam kecil-kecil. Ha, dia ada rantaian hitam kecil-kecil. Pada uri tu. Hitam kecil-kecil-kecil. Dia kata, cuba bilang ada berapa biji. Ha, kita bilang sungguh. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia kata, kemampuan isteri kamu beranak dan bersalin 10 orang. Kalau kamu tak percaya, tengok anak kedua, biji hak 10 ni tinggal 9. Lahir anak ketiga, 9 biji dia tinggal 8. Betul. Betul pada yuri hak isteri saya, orang lain betul juga, wallahu alam. Tapi untuk praktikal pada yuri isteri saya, betul. Bila lahir anak kedua, hak 10 tadi memang tinggal 9 biji. Lahir anak ketiga tinggal 8. Lahir anak keempat tinggal 7. Lahir anak kelima tinggal 6. Lahir anak ke... ah, 6 dah lagi. Baru 5. Tapi biji tu mengurang. Baki lagi sama ada nak atau tak nak, tu saja. Kemampuan mengandung dan bersalin 10. Kalaulah seorang isteri kata, abang saya tak mau salin dah, duk seorang tu lah. Antara nak dengan tak nak. Contoh, biji tu tak sama antara isteri kita dengan yuri orang lain. Contohlah isteri abang kat depan ni ada 6. Maksudnya kemampuan bersalin 6. Baki lagi isteri dengan abang nak 6 ke 2. Kalau nak 2, 2 orang tu lah. Kalau bini kata malah dah saya. Malah dah saya. Tapi janganlah pula hak dah lepas hit. Suami hak umur 60, ustaz cerita lagu ni, balik cerita kat bini, saya ingat-ingat ada lagi 2 biji lebih dululah. Padahal dia tak dapat tahu tu pasal biji, tapi sebab nak adalah dia nak tu, ada lagi lah 2 biji lebih tu, kok-kok nak jadi lagi. Padahal 60-70 dah umur dia. Ni satu ilmu yang orang tua dari suruh berbidan. Dia kata kalau nak lebih lagi hak lain, malam ni lepas menguruk pukul 12 hampir rumah kawan. Dia nak bagi hak lain. Kita pun punya sabar, tunggulah kan. Hak ni pun rasa teruja dah. Kita pun pi. Bila pi siap dah dia menguruk isteri kawan tu, keluar kat beranda lah. Tahu beranda? Beranda Kelantan panggil jemore. Jemore tu jemuran lah. Baik, duduk situ, sembang lah. Sambil minum kopi, makan ubi. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya tangan kita ni, ni tangan kita sini ni, dia ada 2 urat halus. Satu biasanya pakar forensik guna kalau nak menentukan orang tu hidup atau mati, satu di sini, satu di sini. Di sini tu sebelah dia tu ada urat yang capaian dia sampai pada alat kemaluan kita. Alat ni bila kemaluan kita mengeluarkan mani, sama ada dengan jalan yang sebenar atau jalan tak sebenar, bahasa mudah, keluar saja air mani ikut kemaluan kita, dia akan tergelincir daripada rail dia. Maksudnya tempat dia sebenar jadi, Kelantan sebut gelecoh, gelincir, ha, gelecoh rail. Lepas tu bila dia nak masuk balik, sejam sejam kemudian dia akan masuk balik dalam rail dia. Jadi ilmu ni sebenarnya ilmu orang perempuan, tapi aku cerita dekat kamu, tak apalah. Ilmu orang perempuan. Biasanya orang perempuan dulu guna ini untuk test suami masing-masing. Contoh, bila suami balik kerja, isteri pun, abang baru sampai, cium tangan. Lepas tu pegang tangan. Pegang tangan tu sebenarnya dia duk test sambil-sambil. Ha, ada ilmu ni dia duk test. Eh, lari ni, lari ni. Ha. Bila lari maksudnya suami ada sekurang-kurang isteri 2 ke, atau hak dia buat tak elok tu ikut dia lah. Dia test. Maksudnya kalaulah dia rasa tak puas hati, dia akan tanyalah, abang main mana sebenarnya ni. Maksudnya benda tu dah lari. Jadi bila ilmu ni dah pecah, bagi orang yang kahwin 2, baliklah selepas sejam atau sejam setengah.
Ustaz kata sejam okeylah, minum kopi sejam setengah balik. Jadi test pun duduk dah tempat dia. Sini. Tapi saya pun dah lama dah tak ingat. Tapi itulah amalan orang dulu-dulu. Hebat. Hebat amalan orang dulu-dulu ni. Dia boleh test. Kita yang tak biasa. Biasa orang yang menguruk ni dia cukup pakar lah bab urat-urat saraf ni. Orang dulu kan macam tempurung. Dia guna tempurung untuk test nak cari gali air telaga. Pernah tengok tak? Orang dulu nak cari gali air tu kan, kita nak gali tu bukan boleh pilih suka-suka. Bukan semua tempat ada air kan. Kadang-kadang ada air tapi tak keluar. Ada mata air yang kuat. Bagaimana mereka nak test? Salah satu cara mereka nak test ialah mereka ambil tempurung kelapa jantan. Tahu tempurung kelapa jantan? Kelapa hak tak ada lubang. Maksudnya tempurung hak ada lubang tu perempuan punya tempurung. Jadi hak tak ada lubang tu kelapa jantan. Jadi ambil 5 ke 4 kemudian pi letak. Okey, satu tempat yang kita rasakan ada air, ungkup dia, pi jauh sikit, ungkup dia, pi jauh sikit, ungkup. Ambil masa 2 ataupun 3 jam cuba pi buka tempurung tu. Kalau tempat tu ada air atau kawasan berair banyak, apa akan jadi pada dalam tempurung tu? Dia akan ada basah macam wap embun macam tu. Kalau kita buka pun kering, tak ada apa, tak ada alih. Tak payah gali ya situ. Tapi kalau angkat tu tengok macam berembun, ada kesan-kesan air, boleh gali. Biasanya kalau dah jumpa satu, dia ada saluran dia, dia ada jalan dia. Nak cari jalan tu pula kena belajar pula. Sama juga macam orang tua dulu buat rumah. Pasal apa kita tengok pi rumah pak saudara ni rasa panas, rimas. Pi rumah pak saudara ni tak ada kipas pun, sejuk, berangin. Pasal apa? Sebab cara dia buat rumah tu melintang angin atau menghadap angin. Orang tua dulu buat rumah. Sebab apa jadi panas tak panas? Bukan ada penunggu pun. Bukan sebab penunggu. Kadang-kadang rumah pak saudara ni dia buat tu menghadap angin. Pintu rumah dia kok ni, angin hala kok tu. Tak pasang kipas pun, Allah sedapnya berangin. Tapi hak ni kebetulan melintang angin. Angin mari kok ni, punggung rumah duk kok ni, tak ada apa. Berasak rumah. Panas. Kadang-kadang tak betul cuma pada karakter buat rumah. Bukan sebab apa. Banyak ilmu orang tua. Ilmu kucing saya tak cerita lagi. Ilmu kucing tahu? Last lah ilmu kucing ni. Kucing ada berapa color kucing? Kucing basic dia ada berapa color kucing? 3 ke 4? Cuba bilang color hak biasa kucing ada. Putih, hitam, kelabu, oren. 4. Basic kucing putih, hitam, kelabu, oren. Memang kucing tak akan lebih 4 color, 4 warna. Pernah jumpa kucing warna biru? Pernah jumpa bang kucing warna biru? Tak pernah. Kucing warna hijau? Tak pernah. Kita akan jumpa kucing warna biru, kucing warna hijau, kucing warna oren bila tiba musim pilihan raya. Tu pun orang spray. Ikut parti masing-masing. Bukan warna asal. Baik. Dengar ah. Kucing yang berbasic satu color. Kita jumpa kucing ni putih semua, hitam semua, kelabu semua, orange semua. Kucing satu color ada 2 jantina. Maksudnya ada kucing tu jantan, ada kucing tu betina. Satu color. Kalau jumpa kucing 2 color, putih campur hitam, orange campur kelabu, ikutlah warna lain pun, asas dia 2 color, kucing tu juga ada 2 jantina. Satu jantan, berkemungkinan dia juga betina. Tapi kalau jumpa kucing gabungan 3 color, kelabu, putih, hitam, ataupun oreng, kelabu, putih, kucing tidak ada jantina jantan. Kucing 3 color cuma ada pada jantina betina sahaja. Tak percaya, siapa ada bela kucing, balik tengok kucing dia, 3 color hanya ana milik kucing betina, bukan kucing jantan. Tetapi ustaz, saya turun buang sampah depan Pansapuri, depan flat saya, saya jumpa eliket.
bukan alikat Dewi Arumugam tu. Apa alikat? Kucing li, kucing liar, kucing jalanan hak duk main tong sampah tu, kucing lorong tu. Saya jumpa ustaz tiga kala, betul ustaz tiga kala. Tapi ustaz ceramah tiga kala tak ada kucing jantan. Ni memang jantan ustaz. Confirm tiga kala jantan. Baik. Kalau anda bertemu kucing tiga kala jantan, 99.9% kucing itu mandul. Kalau jumpa juga, padahal kebiasaan peratusan besar tak ada tiga kala jantan, tapi jumpa juga jantan tiga kala, 99.9% mandul. Dia tak boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Tiba-tiba lalu belakang kedai mamak, ada kucing tu sekok jantan tiga kala, sebelah dia ada kucing betina tengah mengandung. Kita pun jadi was-was. Kita pun tanya, mamak, ni kucing jantan ke tiga kala ni? Ha, kucing jantan. Ni hak perempuan tu? Ha, bini dia lah tu. Maksudnya kamu kata, mamak, kucing tiga kala jantan ni mengandungkan kucing betina ni? Ha, betul. Kalau ada tiga kala jantan mampu mengandungkan kucing betina lain, mungkin sebab dia duduk belakang kedai mamak, banyak kopi-kopi radik hak tak habis. Dia duduk minum kopi jantan tu jadi power, jadi mengandung kawan tu. Maka di sini saya isytiharkan, sehuduh mana rupa dia, sebusuk mana bulu dia, itulah kucing paling ajaib atas dunia. Kucing tiga kala jantan dan mampu mengandungkan kucing betina lain, tak ada dalam dunia. Maksudnya kalau anda jumpa juga, anda bertuah. Walaupun muka huduh, bulu tak cantik, itulah kucing paling ajaib, betul. Jumpa tak kucing empat kala sekaligus, anda tak akan jumpa. Dia tak akan bergabung. Walaupun basic asas dia empat, tak ada kucing yang bergabung empat kala. Dia paling tinggi tiga saja. Lepas tu satu lagi amalan orang tua-tua, kalau kita suka makan makanan berasaskan ikan, biasanya kita akan jadi apa? Salah satu kelemahan makan ikan ni, tercekik, tercekik tulang. Kiri ke kanan kelaluan dia, salah satu amalan orang tua, ambil kucing. Terutama kucing yang dibela. Kita tak bela, carilah kucing-kucing jiran hak bela kucing tu. Angkat dia berdepan dengan kita, pegang bawah ketiak, bawah kepak kucing tu. Angkat kucing tu, ambil tangan dia tu, macam suruh dia sapu-sapu tempat yang kita tercekik tu, sambil baca selawat 7 kali. Orang tua punya amalan ni, tak ada dalam Quran pun, tak ada dalam hadis pun amalan orang tua. Jadi suruh dia usap-usap sambil selawat, minta-minta moga Allah memudahkan jalan dia sampai bagi lepas tulang tu. Tapi diingatkan, waktu usap tu tangan dia macam ni, bukan lagu ni. Kalau lagu ni, anda kena buat pembedahan plastik lain pula. Habis calak. Maksudnya usap pelan-pelan, jangan buat lagu ni. Itu kucing. Ilmu kucing orang tua kata tak. Satu lagi, satu-satunya binatang yang bila dia berak, kambuh taik dia ialah kucing. Sebab tu kita tak akan pernah nampak gajah berak dia kambuh, ataupun lembu berak dia kambuh. Kucing, pasal apa? Sebab tahi dia sungguh tajam dan berbisa. Tahi dia sungguh tajam dan berbisa. Kalau tahi dia ni bercampur dengan air, dia boleh meracun air tu. Betul? Air itu akan jadi beracun kalau pula binatang lain ataupun makhluk lain guna air yang bercampur dengan tahi kucing. Memang boleh mendatangkan mudarat dan penyakit. Tak percaya, cuba anda ambil tahi kucing, bubuh dalam air, cuba try minum. Tak betul. Dulu terutama bab itik menyudu. Tahu tak itik dulu dia suka menyudu kat mana? Ayat cah kan, Kelantan. Ayat basuhan-basuhan pinggang tu, itik menyudu. Kalau bayangkan kita ambil 2-3 ketul tek kucing, pi baling dalam tu. Try. Anda boleh tahu apa kesan dia pada itik tu. Sebab dulu pasal apa? Ini dongeng punya, hak fantasi punya. Sebab apa kucing tu dia kambuh taik dia? Hak dongeng lah, hak dongeng. Hak cerita dongeng. Cerita dongeng sebab dia takut rimau makan kan?
Sebab dulu ada terjadi pergaduhan dan perkelahian antara harimau dengan kucing. Sehingga kali pertama pergaduhan ni kucing terlepas. Lalu bila rimau ni tak larat dah nak kejar, dia kata, suatu hari nanti kalau hang aku tak dapat, tai hang pun aku makan. Akibatnya kucing pun kalau berak, kambuh tai dia. Konon-kononnya takut rimau makan. Itu fantasi. Sama juga macam ketan jalan sengit. Tahu tak asal-usul ketan jalan sengit? ni cerita orang tua lah, bukan betul pun. Ketam jalan sengit sebab dulu ada mesyuarat atas puncak bukit antara kumpulan ketam dengan burung belatuk. Jadi geng-geng ketam dulu jalan betul. Naik atas bukit ni, jalan betul ya. Naik atas bukit mesyuarat dengan burung belatuk. Tiba-tiba tengah mesyuarat, mari angin kuat. Bila mari angin kuat, belatuk tu dia patuk pada pokok, duduk diam situ lah. Jadi angin tu tak terbalikkan dia. Tak jadi masalah apa? Ketam. Ketam ni bila turun tergesa-gesa, boleh turun betul ke turun sengit? Dia turun sengit. Dia turun sengit tu, terpelengok dia punya tulang ke macam mana. Jadi lepas tu tak boleh nak jalan betul. Maka duduk sengit lagi tu. Duduk sengit-sengit. Lepas tu beranak kahwin pun keluar sengit juga. Jadi jalan sengit. Ni cerita orang tua lah ni. Hak ni tak payah masuk video. Tak apa, malu korang. ni saja ni. Santai-santai penghujung. Masuk tak apalah. Hak ni view YouTube juga kah? Itu kena potong-potong lah. Maksudnya agak-agak lah. Hak ni santai lawak-lawak hujung ni. Nak baca doa dah ni. Boleh berhenti ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.